balighu anni walau ayah tu, Nabi pesan pada kami untuk beritahu ke adik, pesan kepada saya beritahu ke adik, sesungguhnya dek, Tuhan ni cuma satu, Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Esa. Nabi Muhammad pesuruh Allah, awak kalau percaya ni, hidup awak berubah dunia akhirat. Dia kata, ustaz, abang, saya percaya abang cakap ni, sebenarnya saya pernah terfikir banyak kali nak masuk Islam, tapi tak tahulah macam mana bang. Kawan-kawan dia semua datang, gila doh masuk Islam, nanti kena sunat, kawan-kawan dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah yang bawa kita datang ke sini kerana sangat sayang pada kita semua. Seseorang dapat sebut nama Allah walaupun sekali, satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, dia diberi kesihatan yang baik, kadang-kadang beri kehidupan yang sangat baik, diberi mak ayah yang baik, diberi anak-anak yang baik, diberi isteri, diberi suami, diberi umur yang panjang, diberi rumah tempat tinggal, makan minum, kenderaan, pakaian, diberi nafas, bernafas 24 jam, diberi tidur, diberjadikan siang untuk kita berusaha, jadikan malam untuk berehat. Dia Allah beri segala-gala nikmat. Tapi ada orang melalui hidup ni, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang dapat menyebut nama Allah sekali, nikmatnya sangat besar. Dapat mendengar nama Allah walaupun sekali, nikmatnya sangat besar. Seseorang yang dapat sebut nama Allah walaupun sekali, dan beza dia bukan langit dengan bumi, dan tak ada perbezaan, tak ada ungkapan dapat ungkapkan betapa bahagianya orang yang mengenal Allah dan betapa malang dan ruginya melalui hidup ini tapi tak mengenal Tuhan. Kerana itu kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua datang sini, berada dalam majlis ilmu ni, kita semua telah menyahut seruan kepada semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua seruan nabi-nabi, seruan dia sama. Apa tujuan Allah hantar semua rasul-rasul, nabi-nabi dalam dunia? Ayat ni diulang banyak kali dalam Quran. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi mengajak, wahai kaumku, qala ya qaumi ibudullah, abdikan diri kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, dan kamu persekutukan dia dengan apa-apa pun. Dalam dunia inilah seruan semua nabi-nabi yang Allah hantar, kekasih-kekasih Allah, semua menyeru kepada yang sama, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua telah berada di sini dan rahmat Allah yang sangat besar. Dia Allah yang bawa kita semua datang ke sini. La hawla wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya saya dan kita semua untuk berada di sini melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bawa kita datang ke sini kerana dia sayang kita. Kalau Allah sayang kita, adakah perkara yang lebih besar daripada itu lagi? Dia sayang kita, kita ada segala-galanya. Tapi kalau Allah murka marah kepada kita, habislah hidup kita. Dalam dunia ni ada orang mungkin suka kita, ada orang tak suka kita. Ada orang sanjung kita, mungkin ada orang hina kita. Ada hari kita sangat disanjung mulia sampai ke langit agaknya. Ada hari kita ditindas, dipijak macam sampai tertanam dalam bumi. Ada hari kita senyum sampai telinga, sampai tak boleh tak senyum, sampai telinga senyum tu. Nak hilangkan senyuman tu tak boleh berhenti, bahagia sangat senyum sampai telinga. Ada hari dalam hidup ni tak boleh nak senyum bang. Orang buat apa pun tak boleh senyum. Orang bergurau, bagaimana ketawa, kelakar pun kita tak boleh nak ketawa. Sangat sedih, pedih hidup kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walau apa keadaan hidup kita ni, tujuan hidup kita cuma satu. Apa dia? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia reda pada kita, sayang pada kita, kita dapat segala-galanya. Dia marah, murka, tak reda pada kita, kita telah hilang segala-galanya. Jadi tujuan hidup kita daripada dulu sampai sekarang cuma satu, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kita dalam majlis ni tak ada siapa yang lebih daripada yang lain. Mungkin hari ni saya ceramah, tuan-puan ni sebahagian menjadi pendengar. Kita semua tak ada beza langsung dari segi apa pun, kita semua sama. Kita belum tahu nasib akhir kita nanti. Kita nak redha Allah belum tahu lagi. Orang mungkin panggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik, orang muliakan kita, sanjung kita. Tapi itu semua tak menentukan apa-apa. Yang menentukan sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti.
Kerana tu duduk majlis ilmu ni syabas tuan-puan, Allah yang pilih kita. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa-dosa. Di dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah SWT. Dosa kita sedang diampunkan oleh Allah. Antara tanda dia bawa mula dah rasa mengantuk ada. Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur banyak dosa dia ni, dah tidur dah. Itu dosa. Dalam hadis Nabi SAW, nama orang duduk majlis ilmu dan nama mak ayah mereka disebut dalam majlis para malaikat. Nama kita dan nama mak ayah disebut dalam majlis para malaikat. Disebut-sebut, dibangga-banggakan. Dalam hadis Nabi SAW, dalam majlis ilmu ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat dalam hidup dia. Doa dia makbul, Allah sayang dia. Siapa nak Allah sayang dia angkat tangan. Malam ni siapa nak Allah sayang dia. Rahmat mencurah-curah. Doa makbul. Nak apa je? Nak rezeki bertambah. Nak duit lagi. Nak kahwin lagi. Nak anak. Nak apa je? Ha, nak apa abang kakak? Nak apa? Ha, nak apa-apa main kita duduk dekat-dekat rapat-rapat. Main. Siapa main duduk dekat lagi? Main boleh gerak-gerak sikit-sikit pun tak apa. Main. Ha. Dengan hadis tu terus amalkan. Berebut-rebut duduk depan. Ha, rapat-rapat. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ha, main dekat-dekat lagi. Boleh rapat-rapat. Mana-mana ruang kosong yang jauh-jauh sangat. Main dekat-dekat. Jangan jauh-jauh sangat. Ha, rasa macam lagi dekat lagi bagus. Ha, jangan sampai tersepit orang sebelah tapi rapat-rapat sikit. Meh. Ha. Mana-mana boleh ke depan, ke depan. Boleh ke tengah, ke tengah. Yang tepi boleh berinsur-insur bergerak. Ha, kita dengar hadis Nabi ni, terus amalkan dengan segera. Ha, itu tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ha, Masya Allah. Meh rapat-rapat dekat-dekat. Ha, meh siapa-siapa yang kat sebelah kanan ni ada lagi ruang-ruang. Ha, meh rapat-rapat jadi yang belakang-belakang boleh ke depan lagi, boleh ke depan lagi. Yang ke tepi boleh ke tengah. Yang kanan boleh ke tengah. Ha, belah sana pun ada juga. Ha, meh Masya Allah. Ha, lagi dekat-dekat lagi bagus. Ha, yang luar tu tak apa, bentuk yang kemudian-kemudian. Abang kakak jangan risau yang kat luar tu. Insya Allah ada yang duduk kat luar tu nanti. Ha, meh masuk ke dalam. Meh dekat-dekat, dekat-dekat. Lagi banyak rahmat Allah SWT datang dalam hidup kita semua. Ha, meh Masya Allah. Ha, lagi dekat-dekat lagi bagus. Ha, Masya Allah. Ha, orang kedua sabda Nabi, dia malu-malu. Jadi rahmat ha, sampai pada orang tu malu-malu seperti malunya dia. Orang ketiga dia terus beredar. Orang ni dia tak dapat apa-apa. Jadi berobot-robot duduk depan. Sebab tu bila kita duduk depan ni ha, menyebabkan Allah sayang kita ha, menyebabkan Allah SWT sayang kita. Saya dengar mana-mana alim-alim mereka selalu pesan dasarkan hadis tadi betapa pentingnya kita semua duduk bahagian depan-depan dalam majlis-majlis ilmu ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayang ni, jadi tujuan hidup kita ni cuma nak redha Allah SWT. Tujuan hidup kita ni cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah redha pada kita. Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada seruan yang sama. Apa dia? Ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu berjaya, kamu selamat. Ucap la ilaha illallah, kamu selamat. Ada satu orang lelaki, dia berniaga tak jadi. Dia bina anak orang tak dapat. Dia buat apa pun tak jadi. Jadi dia fikir dia nak balik kampung dia. Tiba-tiba Nabi SAW terjumpa dia kat jalan. Takdir Allah berjumpa kat jalan. Nabi telah mengajak dia masuk Islam. Nabi telah ajak dia syahadah. Dia kata, saudara, nak tak saya beritahu kamu kalimah? Dengan kalimah ini kamu akan selamat, bahagia, berjaya dunia akhirat. Dia kata, ya Rasulullah, macam-macam saya buat dalam hidup saya. Tuhan kata dengan kalimah ni saya berjaya selamat. Nabi beritahu dengan kalimah ni, macam-macam dah saya buat tapi saya tak berjaya. Tuhan kata cuma dengan kalimah hidup saya berubah. Dengan kalimah ni seluruh hidup saya berubah. Dengan kalimah je hidup saya berubah. Nabi kata ha, cuma dengan kalimah ni. Orang tadi telah mengucap syahadah. Setelah ni mengucap syahadah, hidup ni mula berubah, bahagia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila manusia mengenal Tuhan, mengenal Allah, hidup dia bahagia. Nabi Muhammad SAW pergi jumpa Bilal bin Rabah. Tiga malam Nabi berkhidmat kat Bilal. Tolong khidmat Bilal. So Bilal berehat. Tengok Bilal rasa kesian kat Bilal. Tengok Bilal rasa kesian. Khidmat Bilal. Nabi SAW tak pernah pandang rendah pada siapa-siapa pun dalam dunia. Nabi kata Bilal berehat. Nabi suruh Bilal berehat. Lepas suruh Bilal berehat, 3 hari Bilal masuk Islam. Bila masuk Islam, walaupun dia hamba Habsyi, dia tak ada nama, bukan sesiapa. Bila masuk Islam, dia kena pukul, kena sebat, kena belasah, kena jemur. Tapi bila dia kena jemur, kena sebat, kena belasah, tahu tak Bilal cakap apa? Dekat mulut dia kata ahadun ahad, ahadun ahad. Dia kata apa? Allah yang Esa, Allah yang Esa. Kul huwallahu ahad. Walaupun kena pukul, dia kata Allah yang Esa, Allah yang Esa. Walaupun hidup dia sebelum ni seorang hamba, tapi bila mengenal Tuhan, mengenal Allah, hidup dia bahagia.
Tanda bahagia tu bahagia kat hati. Orang yang hati mengenal Allah, percakapan dia jadi betul, jadi baik. Bila manusia kenal Tuhan, kenal Allah, lidah dia akan jadi baik. Tuan-tuan baca dalam Quran, kisah-kisah Nabi-Nabi, perkataan mereka tu menjadi apa, menjadi cerita yang kita dengar sampai hari ini. Nabi Musa AS depan laut belakang tentera. Kaum dia kata, inna lamudrakun, matilah kita. Apa Nabi Musa kata, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan aku dalam Quran. Allah bersama dengan aku. Nabi Ibrahim AS, masa nak kena campak nama api, Jibril datang satu negara nak bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa alaihi salam? Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolong pembantu aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berjuang sekian lama, akhirnya sampai kat Gua Sur. Sampai Gua Sur dah pagi, ingat dah selamat dah. Dia tengok musuh keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tengok habislah kita. Apa Nabi SAW bersabda, apa Al-Quran beritahu, Nabi sebutlah tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan aku. Ini perkataan orang beriman. Walau apa ujian yang datang, lidah dia memuji dan mengagungkan Allah SWT. Jadi orang yang selalu memuji Allah ketika dia senang, bila diuji oleh Allah dengan kesusahan, mudah-mudahan dia boleh memuji Allah SWT waktu dia susah. Tapi kalau waktu senang kita tak puji Allah, tak agungkan Allah, tak besarkan dia, sangat susah, perkataan tu tak keluar. Walaupun kecil je, contoh datang dengan ceramah ni, jalan tak jumpa, parking susah. Wah susah betul parking ni, matilah macam ni, balik je lah. Baru tak jumpa parking dengan ceramah dah mati dah. Baru tak jumpa parking, pergi ceramah, meninggal lagi terang. Awak betul ceramah tak ada, tidak kau salah baca tadi. Dah patah balik semula. Walaupun kecil je bang, walaupun ajar anak, kakak ajar anak, ya Allah nak, ini pun kau tak pandai, umur dah berapa, takkanlah darab tak pandai. Bodoh betul kau ni, apa nak jadi? Dah keluar dah bang, bodoh apa nak jadi? Kau ni mak nampak memang tak tahulah apa jadi bila besar nanti. Ya Allah surah Fatihah pun lupa, penat aja mengaji. Ya Allah nak, apa nak jadi dengan kau ni? Tak tahulah mak, mati je lah mak, tengok mak dia dah mati dah. Mak dia dah meninggal dah. Jadi bapak pula datang, ya Allah nak, main sini bapak ajar. Bapak baru tengok sekejap je, ya Allah nak, berhenti je lah sekolah esok. Bapak nampak memang tak ada masa depan dah. Baru tak ada anak, tak boleh belajar je dah, kita dah tahu masa depan anak kita dah. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percakapan ni menggambarkan apa dalam hati kita. Bilal bin Rabah kena pukul, kena sebat, dia kata apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang Esa. Untuk tu apa yang kita cakap, apa yang kita tulis kat mana-mana, itu sebenarnya menggambarkan hati kita sendiri. Untuk itu abang kakak, tuan-tuan dan perempuan sangat saya sayangi, orang-orang dulu sangat bahagia. Nabi SAW ada sekali depan Kaabah, orang Mekah semua ejek Nabi, cakap buruk pasal Nabi. Kalau kita macam mana? Satu kampung cerita buruk kita, cakap begitu, begini, begitu, begini tentang kita, dan kita dengar dengan telinga kita sendiri, mesti kita akan rasa marah. Semua orang burukkan Nabi, depan Nabi, belakang Nabi, tepi Nabi, kat mana-mana, satu Mekah tu semua cakap buruk pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali sampai orang Mekah ni punya jahat kat Nabi, dia letak orang dekat sempadan pintu supaya jangan tengok Nabi. Ada satu orang lelaki nama dia Tufail. Tufail ni pada kaum Ad-Dausi, dia ketua juga dalam kaum dia, dan dia seorang pensyair, penyanyi juga terkenal. Apa jadi masa Tufail masuk ke Mekah, orang beritahu buruk Nabi, kata Nabi ni ahli sihir. Kalau kau bercakap dengan Nabi ni, dah ramai dah, dia cakap dengan Nabi terus ikut dia. Jadi kamu jangan dengar Nabi Muhammad ni bercakap, nanti kamu kena sihir juga. Maka apa jadi kat Tufail, dia telah tutup telinga dia. Dia tutup telinga, tak nak dengar Nabi. Tutup telinga, tak nak tengok Nabi, tak nak dengar Nabi. Benci betul dia kat Nabi. Sampai je depan Kaabah, tiba-tiba dia nampak Nabi. Pandangan dia terus berubah. Cuma tengok muka Nabi, perwatakan Nabi daripada jauh, dia terus berubah. Dia kata, saudara, siapa lelaki tu? Orang ni semua kata, ha tu tu. Kalau kita gitulah, kalau tengah mengumpat orang kan, ha tu tu, tu lah Nabi Muhammad tu. Tu lah yang kita kata ahli sihir. Tahu tak orang Tufail buat apa? Dia cabut kain yang tutup telinga dia. Kain, ada yang tutup telinga dia, kalau kita kapas segaknya, tutup telinga. Dia tarik kain yang tutup telinga tadi, dia buka, dia terus pergi kat Nabi. Apa dia kata, seluruh hidup saya, saya tak pernah jumpa lelaki seperti ini dalam hidup saya. Saya tahu orang ni orang yang baik, orang yang mulia. Daripada wajah dia, akhlak dia, daripada jauh saya nampak dia orang baik. Dia terus pergi kat Nabi, dia kata, saudara, semua orang kat sini cakap tuan ni tak baik, tuan ni begitu, begini, semua cakap buruk tentang tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana?
Ramai orang cakap tuan ni ahli sihir. Kita pun kata dia orang tu memang dah lama dengki dengan aku. Daripada dulu lagi dengki. Dah lama dah bukan bawah ini, daripada dulu lagi. Dia bukan berkenan sangat dengan aku. Tapi tuan tak Nabi kata apa? Nabi tak jawab pun. Nabi kata apa? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sampai habis Tufail kata, ya Rasulullah, boleh tak tuan ulang lagi sekali apa yang tuan cakap tadi? Saya tak pernah dengar perkataan yang macam ni punya. Saya tak pernah dengar lagi. Menenangkan, bahagia. Tuan ulang lagi sekali. Nabi pun ulang. Nahmaduhu, segala puji milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun. Kepada Allah kita minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia Allah kita beriman. Wa natawakkalu alaih, kepada dia kita bergantung, berserah. Sampai ayat man yahdihillahu fala mudillalah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Wa man yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Dia kata, ya Rasulullah, tuan ulang lagi sekali. Saya dengar perkataan tuan ni menenangkan. Nabi berulang lagi. Nabi kata, nahmaduhu, segala puji milik Allah. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun. Wa nu'minu bihi, kepada dia Allah kita semua beriman. Wa natawakkalu alaih, kepada dia kita semua bergantung, berserah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa man yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Siapa orang yang Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Kalau Allah sesatkan, tak ada siapa boleh beri hidayah. Kita semua ada kat sini sebab Allah yang beri hidayah pada kita semua. Allah beri hidayah pada kita. Kalau tak, kita tahu kita sembah apa, bagaimana hidup kita sekarang, kat mana mak ayah kita. Masjid ni pun tak ada, surau ni pun tak ada. Kita semua tak ada kat sini. Tapi Allah kutip kita, beri kita hidayah. Kalau dia tak beri, tak dapat abang kakak. Ramai orang yang mungkin sangat pandai, hari-hari baca buku. Ada orang terkenal, hari-hari baca buku 24 jam. Tapi dia belum dapat kenal Tuhan dia, Allah. Kita sangat bersyukur pada Allah sebab kita mendapat Islam, dapat kenal Tuhan, kenal Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi kat Tufail? Dia kata, ya Rasulullah, dia terus kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Tufail masuk Islam. Tufail bersemangat sangat, rasa bahagia kenal Tuhan. Dia pensyair terkenal, kalau sekarang ni penyanyi terkenal. Dia sangat terkenal. Dia sangat terkenal. Dia terus balik kat kaum dia, dakwah kaum dia. Dia ingat kaum dia dengar, seorang pun tak ikut dia. Seorang pun tak dengar cakap dia. Dia rasa dengan terkenal ni dia, dia orang sayang dia, bila dia dakwah mesti orang ikut dia. Tak. Di balik kaum dia, dulu orang sayang betul kat dia. Satu kaum dia benci dia, bang. Dia buat je dakwah, semua orang benci dia. Yang ikut cuma keluarga dia. Jumpa Nabi nangis, ya Rasulullah, tak ada orang ikut saya. Nabi pun bagi nasihat, suruh hikmah, suruh sabar. Saya ringkaskan, di balik kat kaum dia, hampir banyak keluarga kaum dia telah memeluk Islam. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, Tufail telah bawa 80 keluarga. 80 keluarga masuk Islam, 80 ahli keluarga masuk Islam. Salah seorang yang masuk Islam hari itu di Madinah ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus bai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mungkin tak kenal Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tapi orang yang hanya dengan melihat Nabi, manusia dapat rasa sayang pada Islam. Mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jatuh hati dengan Islam. Orang melihat tingkah laku Nabi, orang sayang pada Islam. Nabi SAW, manusia yang paling banyak menanggung susah dalam dunia ni, sabda Nabi, antara rasul-rasul yang Allah sayang, Nabi sebut Rasul Ulul Azmi. Sebab Rasul Ulul Azmi yang paling banyak menanggung susah demi menghidupkan agama ini, mengajak manusia kenal Tuhan. Ada Nabi-Nabi Rasul Ulul Azmi yang sangat susah. Nabi sebut dalam Rasul Ulul Azmi yang paling banyak menanggung susah, diri aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling banyak menanggung susah demi agama ni. Tapi daripada beliau, Islam telah tersebar di seluruh dunia. Islam telah sampai pada setiap manusia dalam dunia. Perjuangan Nabi, kita semua dapat Islam hari ini. Nabi orang paling susah dalam dunia, tapi paling bahagia dalam dunia.
Nabi nak semua manusia ni bahagia, Nabi nak semua masuk syurga. Nabi tak nak siapa-siapa susah. Mengenal Tuhan, mengenal Allah, bahagia yang sebenar. Bahagia tu kat sini abang kakak. Bila manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Bila hati kenal Allah, hidup kita berubah, bahagia. Bila hati kenal Allah, kenal Tuhan, hidup kita bahagia. Walau siapa pun kita, walau bagaimana keadaan hidup kita, bila kenal Tuhan, bahagia. Kenal je Allah, hidup kita berubah, bahagia. Nabi beritahu kat semua orang, Abu Jahal, Abu Lahab ni bergaduh-gaduh, berebut kerajaan. Mereka bergaduh-gaduh dalam mesyuarat-mesyuarat dia. Nabi datang dan beritahu, pakcik-pakcik aku, wahai pembesar-pembesar, nak tak aku beritahu kamu kalimah? Dengan kalimah ini, bukan sahaja Mekah, bahkan Allah akan hadiahkan seluruh dunia ni akan datang ke sini dan kamu ikut apa yang kamu nak. Apa mereka cakap? Mereka semua telah ketawakan Nabi. Dia kata Nabi ni dah kena rasuk ke, maaf saya sebut, dia orang sebut yang perkataan-perkataan tak baik kat Nabi. Orang kat sini pun tak dengar dakwah kamu. Kamu kata satu hari nanti, satu dunia datang ke sini dan ikut cakap kita. Orang Mekah pun tak ikut cakap kamu. Nabi kata, dengan cuma kalimah yang kamu ajar pada kami. Nabi kata apa? Wahai pakcik, aku cuma dengan kalimah. Ucaplah. Nabi ajar mereka kenal Tuhan, kenal Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sendiri tengok orang bila kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walau siapa pun dia, bila dia kenal Tuhan, walaupun kita jumpa dia tadi bang, kita dengar masalah dia macam nak mati dengar. Kita dengar masalah dia dengan kita-kita rasa nak meninggal bang. Tengok muka dia dengan masalah dia bang, kita pun pening kepala juga bang. Tak boleh buat apa dah. Rasa mesti tak tahu nak buat apa. Rasa kalau kita kat tempat dia pun meninggal sekali je lah. Dengan masalah orang, tapi bila kita ajak dia kenal Tuhan, kenal Allah, hidup dia berubah. Walaupun macam tak ada guna sangat, tapi dia kenal Allah berubah. Itu saya jumpa seorang budak, dia tengah jalan race motor ramai-ramai, saya pernah sebut. Jumpa 5 tahun lepas, race motor, saya ramai banyak budak-budak motor, saya pun turun, saya pun jumpa dia orang. Baru datang, dia orang semua lari, pergi sini, sini lari, pergi sini, sini lari. Bagus pakai jubah ni bang, semua lari. Tak tahu lari, dia macam uniform je, datang lari. Ustaz lari, lari, memang laju orang lari bang. Walaupun dia orang ramai, lari dia, kita tak bawa senjata pun bang. Lari semua sekali, senjata tak ada, pisau tak ada, kayu pun tak ada bang. Jalan pun kadang bungkuk je. Mungkin kalau Pak Haji dakwah, mungkin ada kayu tongkat bawa satu kan. Saya tak ada tongkat, jalan sampai dekat, lari, lari, adik tak sempat lari. Dia tanya kawan dia kenapa lari, kawan dia dah lari, tak sempat terang kat dia. Saya datang pada belakang peluk dia, kiri kanan. Boleh tengok, wah inilah sebab kau semua lari. Adik boleh minta masa, saya sayang kat awak walaupun saya tak nak jumpa awak. Dia pun kata, boleh bang, lama ke abang nak ceramah kita orang ni? Taklah, 5 minit je. Wah lama sangat tu bang. Okeylah adik, 1 minit setengah lah saya ceramah. Jadi saya pun cakap, Allah sayang awak adik, Allah sayang kita, dia yang jumpakan kita. Awak ada iman, mulia, berharga. Awak ni ahli syurga, awak ada, Allah sayang kat awak, dia yang beri awak Islam. Dan dia tak pernah salah atau tersilap sebab dia sayang kat awak. Adik jaga solat, kalau jaga solat, Allah jaga kita dunia akhirat. Kalau awak tinggal solat, habislah hidup kita adik. Macam kain buruk, Allah campak kat muka kita, habislah hidup kita. Adik jaga mak ayah, buat mereka orang, mak ayah sesa senyum. Nanti insyaAllah awak akan senyum sepanjang hidup awak. Buatlah mak ayah awak hari-hari nangis, nanti awak akan nangis sepanjang hidup awak. Dia pun, baik adik, dah habis dah bang, cukup lah 5 minit tadi. Dia pun cepat adik. Saya pergi kat sebelah sana bang, tiba-tiba ada seorang pandang saya. Kalau malam-malam pusing-pusing bang, saya selalu sedih. Sebab memang kalau rasa penat, rasa letih, jalan-jalan, selalu Allah hadiahkan tengah malam tu, kau dah penat sikit kan. Jadi kau dah penat tu, baru Allah bagi hadiah sikit. Kadang-kadang, oh sini lari, sini lari. Tiba-tiba ada seorang pandang saya pergi kat dia, dia tak lari. Adik, Allah sayang kat awak, dia yang jumpakan kita, awak mulia, baik. Adik nak bahagia dalam hidup tak? Saya tanya dia. Nak tak hidup awak berubah serta-merta? Siapa nak hidup dia berubah serta-merta, angkat tangan. Nak terus bahagia, tak lambat-lambat, terus berubah hidup dia. Terus dapat apa yang semua tuan-puan nak, semua dapat. Nak saya beritahu sekarang, wah macam ajaran sesat gayanya kan. Dia kalau nak cepat. Ni saya beritahu, ni betul-betul ni. Kalau tuan-puan buat ni, hidup mesti berubah. Ubah ni je, satu ni je ubah. Malam ni dengar ceramah, ubah yang ni pun cukup dah. Balik esok, sembahyang subuh berjemaah. Siapa sembahyang subuh berjemaah, dalam hadis, dia orang Allah. Dia orang Allah. Siapa sakitkan dia, dia lawan dengan Allah. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan, jadi orang Allah. Jadi orang Allah, kamu tak nak jadi orang Allah, abang kakak, orang Allah. Orang Allah ni kalau bahasa seram sikit, wali Allah. Orang seram pula kan. Tapi abang yang jumpa orang pula, saya wali Allah kan. Jadi subuh berjemaah, itu dah teruk lah pula kan. Tak, dia memang dah ada hadis Nabi, siapa sembahyang subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa lawan orang sembahyang subuh ni, dia lawan dengan Allah. Jadi siapa nak jadi orang Allah, sembahyang subuh berjemaah.
Abu Bakar Siddiq sebelum wafat, Amru Al-As kata, beri saya nasihat sikit. Oh, nak wafat bagi suruh buat dakwah lagi. Abu Bakar kata, ambillah dunia ni sekadarnya. Kemudian kedua, jaga solat subuh awal waktu, nanti Allah akan jaga awak. Siapa pandang rendah kepada sembahyang subuh awal waktu, kalau lelaki berjemaah sebaik-baiknya, kalau siapa pandang rendah kat sembahyang subuh ni, Allah murka dekat dia. Jangan pernah pandang rendah pada sembahyang subuh berjemaah. Maksud pandang rendah ni memang tidur tak nak bangun esok pagi. Tidur, kunci jam. Kalau perlu 10 jam, kunci 10 jam. Niat pesan kat semua, pesan semua. Subuh, kalau kita ada anak, call anak-anak. Anas bin Malik kata 6 bulan. Fatimah, Nabi pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ketuk rumah Fatimah subuh-subuh. Nabi kata, wahai Fatimah, bangun. Nabi lalu rumah Fatimah, wahai Fatimah, bangun, dirikan solat subuh. Allah nak ampunkan dosa keluarga Nabi. Subuh ni mengubah hidup kita. Subuh ni berjemaah mengubah hidup kita. Kalau abang kakak semua-semua subuh berjemaah esok, insyaAllah hidup kita berubah. Semua orang yang berjaya berkat hidup di semayang subuh berjemaah. Aduh, dia tak semayang ustaz, elok je hidup je. Dia mungkin ada semua, tapi Allah sempitkan kehidupan dia, bang. Walaupun dia jadi siapa, wah hebat dah, bang. Tapi kalau subuh dia tak pandai nak bangun, biasanya dia jadi masa tak jaga, hidup jadi kelang kabut, tak bangun pagi, subuh. Jadi abang kakak mulai esok, siapa ni yang nak semayang subuh berjemaah, insyaAllah angkat tangan. Yang wanita siapa nak solat awal waktu, angkat tangan. Berjemaah boleh awal waktu, boleh tengok keadaan keluarga masing-masing. Angkat tangan, siapa nak semayang subuh esok? Masya-Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa tak angkat tangan berdosa. Semua semayang subuh esok, insyaAllah, ya, semayang subuh. Kalau kita semayang subuh berjemaah, nanti Allah akan jaga kita. Adik, ustaz, saya tak boleh semayang subuh. Kenapa? Saya bukan Islam. Semayang apa dia, bang? Saya tak boleh, saya bukan Islam. Awak apa? Cina, Buddha. Oh, sama saya, adik. Sekarang dulu keluarga saya semayang lagi ada yang Buddha. Adik-adik saya 12, 6 Islam, 6 bukan Islam. Jadi saya cakap ke adik-adik, saya sayang kat awak. Saya tak pernah jumpa awak kan? Tak pernah, bang. Dia kata, tak pernah. Jadi aku sayang kat kau ni. Saya cakap kat tepi jalan gitulah, bang. Aku engkau je kadang. Senang sikit faham kan? Jadi aku sayang kat kau walaupun aku tak pernah jumpa dengan kau ni. Saya sayang kat awak. Jadi Allah yang maha baik yang jumpakan kita. Tahu tak, saya tak pernah percaya kebetulan dalam hidup ni. Tak ada kebetulan. Setiap pertemuan dan perpisahan tu Allah yang takdirkan. Supaya tujuan pertemuan dan perpisahan untuk kita semakin dekat pada Allah. Ni jumpakan kita malam ni Allah. Allah yang aturkan kita jumpa. Jadi Allah jumpakan kita, dek. Dia sayang kat awak tau. Dia tengah tengok awak sekarang. Dia pun cakap kat saya, adik, kenal Nabi Muhammad tak? Pernah dengar? Saya kalau dakwah bukan Islam ni, kalau masa sekejap, saya tanya dia, kenal tak Nabi Muhammad? Abang, kenal Nabi Muhammad? Pernah dengar? Pernah dengar? Nabi Muhammad sayang kat awak tau, dek. Nabi Muhammad hari-hari doakan awak bahagia masuk syurga. Nabi nak semua manusia, dia Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau kat Malaysia ni asli ke, dia Iban ke, dia Kadazan ke, dia bangsa apa pun, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi, siapa sahaja, Nabi nak semua manusia bahagia, Nabi nak semua manusia masuk syurga. Adik, Nabi Muhammad sayang kat awak. Dia nak bahagia masuk syurga. Abang, Nabi Muhammad sayang kat saya. Saya ni Cina, Buddha. Dia sayang kat awak, adik. Dulu masa Nabi datang, tak ada orang pun Islam. Mula-mula ni, Nabi mula-mula Islam. Nabi yang ajak manusia kenal Tuhan, kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Adik, Nabi Muhammad sayang kat awak. Nabi Muhammad pesan pada kami untuk beritahu dekat awak. Bali wa'ni walau ayah tu. Nabi pesan pada kami untuk beritahu kat adik. Pesan kepada saya, beritahu kat adik. Sesungguhnya, adik, Tuhan ni cuma satu, Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Esa. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Awak kalau percaya ni, hidup awak berubah dunia akhirat. Dia kata, ustaz, abang, saya percaya abang cakap ni. Sebenarnya, saya pernah terfikir banyak kali nak masuk Islam ni. Tapi tak tahulah macam mana, bang. Kawan-kawan dia semua datang. Gila doh masuk Islam, nanti kena sunat, kawan-kawan dia kata. Abang kalau masuk Islam je, pertama abang fikir kena sunat. Nombor dua, kalau masuk Islam, abang fikir, wah, ni kau kena tinggal isteri, kena jangan balik rumah dah. Kalau bertemu isteri je, tu kau masuk neraka dah. Abang kalau masuk Islam, awak saya Islamkan suami, isteri belum. Dia kata, ustaz ni memang tak boleh dah, ustaz. Dia kena pisah tu, baru mengucap tu, kau tak boleh balik rumah dah. Jadi abang biasa kalau kita masuk Islam je, itu yang biasa orang fikir dulu lah. Masuk Islam terus, kalau perempuan abang suruh dia terus cepat pakai tudung terus. Saya pun cakap dekat dia, adik, semua tu, adik, Nabi Muhammad sayang kat awak tu, semua boleh belajar pelan-pelan, adik. Tapi dalam hidup jangan pernah tangguhkan yang ni. Apa dia? Jangan pernah tangguhkan. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Nabi. Abang kakak baca hadis, bukan satu, banyak. Siapa ada syahadah, dia mesti masuk syurga. Bukan satu, banyak. Sampai bersaksi dengan ni, bersaksi dengan macam-macam. Bukan satu hadis, banyak hadis. Kalau tahu macam bab syahadah, ada orang ada syahadah ni mesti masuk syurga. Mesti masuk syurga. Kecuali dia terkeluar pada Islam ke, dia buat benda-benda yang
apa syirik apa semua, bukan-bukan, tapi dia mesti masuk syurga. Siapa ada pernah ucap Allah syahadah mesti masuk syurga. Itu nombor satu. Abang yang kecualikan dia daripada jadi orang Islam sebab dia tak sempurna Islam. Macam mana nak sempurna kalau dia belum langkah yang pertama? Saya cakap kepada adik semua tu boleh belajar pelan-pelan. Esok ustaz ambil saya 7 pagi, ambil saya lepas mak saya pergi kerja, ustaz ambil saya. Mak saya mesti pukul saya ustaz kalau tahu saya masuk Islam ni. Ustaz ambil saya pagi-pagi sebelum mak saya bangun, sebelum mak saya nampak, ustaz bawa ambil saya, tunggu kat simpang rumah saya. Saya cakap kepada adik jangan buat macam tu. Saya dah pernah tanya dulu ustaz, tak payah ustaz, jangan cuba-cuba ustaz, dia benci ni, oh dia tak suka. Saya pun ajak dia, kenapa nak tunggu esok dek, malam ni pun boleh mengucap. Malam ni ustaz, malam ni tak boleh, kenapa? Saya nak race motor ni. Dah lambat dah ustaz. Boleh race ke ustaz lepas mengucap? Boleh dek, mengucap, lepas tu race lah laju, bagi mati syahid tu. Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap bang, tahu tak apa jadi kat dia? Dia sedih, dia kata ustaz saya race eh, pergilah dek, moga selamat lah kau. Dia mana masuk Islam dah 5 tahun, saya tanya dia, apa rasa jadi orang Islam? Ustaz saya dah 5 tahun masuk Islam, tapi saya belum tinggal sembahyang fardu saya lagi. Sekarang hidup dia berubah, abang kakak, dia bahagia. Saya jadi sedih, tengok orang masuk Islam dia bahagia. Saya tahu kalau dia jaga solat, mesti bahagia. Mesti. Uncle Lee saya, tuan-tuan banyak kali tengok saya letak video Uncle Lee tu. Saya jumpa kat tepi jalan bang, 70 tahun. Kali pertama saya ajar dia masuk Islam, saya nampak dia tengok je saya. Kalau orang tengok saya lepas bagi-bagi makan je ceramah, dia tak balik, dia duduk berdiri kat sudut tengok saya. Saya tahu dia nak masuk Islam. Dia nak sesuatu, dia rasa kosong, dia tak tahu apa, tapi dia tak, dia nak tanya tapi tak tahu nak tanya apa. Saya boleh agak, kalau malam-malam tu boleh agak bang. Siapa tenung je abang, selalu sampai sengit-sengit kepala dia tenung kita. Kalau kita tengah berdakwah, kita dakwah-dakwah kan, ada yang cepat ambil-ambil makanan, cepat ceramah balik. Ada yang dia tengok je kita, dia macam berfikir. Saya tahu muka dia nak hidayah. Saya pun pergi dekat dia, abang, uncle, saya sayang kat uncle, macam-macam ni, uncle agama apa, saya ringkaskan, saya ajak dia masuk Islam. Dia pun mengucap. Masa dia mengucap tu sambil dia makan kuih dengan minum air kotak. Wah, uncle ni macam tak ada perasaan langsung mengucap ni kan. Jadi saya sangka buruk dalam hati saya sikit. Sikit saya tak sangka buruk, pandang buruk, biasalah. Saya kata tak ikhlas sangat uncle ni, tak apalah. Saya pun janji ambil dia esok pagi, masa tu Ramadan. 3 Ramadan, 4 Ramadan saya janji ambil dia pagi. Anak saya sakit, saya kokoh tak dapat, biarlah uncle tu pun mungkin tak ada. Saya sedapkan hati saya. Saya datang petang, saya janji nak daftarkan dia, saya bagi dia berfikir malam tu. Esok saya datang petang, saya janji pukul 8 pagi, 8 pagi, 9 pagi. Saya datang pukul 5 petang. Kat hospital lama teruk tak ni, saya pun pergi pukul 5 petang. Pukul 3, 4, 5 gitu saya dah gerak lah. Saya jumpa dia 5 petang dekat tepi Pudu Raya. Saya pun nampak dia, dia berlari kat saya, dia peluk saya, dia nangis. Ustaz, saya fikir ustaz dah lupakan saya. Saya sepanjang hari ni saya puasa, dia kata. Pagi tadi ada seorang orang Melayu, makcik, datin apa bawa makanan, dia seorang-seorang datang bawa makanan, belanja sahur. Saya duduk dengan dia makan sahur, dan saya hari ni hari pertama puasa. 70 tahun bang, kali pertama puasa. Tapi saya tak tahu semayang ustaz, saya tak semayang. Saya takut kalau saya mati masuk kubur orang bukan Islam. Ustaz, saya nak mati sebagai orang Islam. Dia nangis, dia peluk saya. Saya ingat ustaz dah lupakan saya. Saya pun bawa dia pergi daftar, dan dia masuk ke tempat belajar dekat KL ni. Dah setahun dia belajar, setahun lebih. Dia mula semayang Jumaat, dan dia mula semayang 5 waktu, ada tinggal-tinggal sikit. Tapi dia dah mula semayang subuh, subuh awal dia bangun. Lepas beberapa bulan lepas saya jumpa balik, beberapa bulan sampai sekarang dia tak tinggal satu semayang pun. Saya dia bawa dia datang program keluarga sunnah. Masa tu dia tengok saya sedih, nangis. Habis ceramah dia peluk saya. Ustaz maafkan saya ustaz. Saya ingat semayang Jumaat, semayang 3-4 waktu dah okey. Rupa tak boleh ustaz eh. Saya tengok ustaz nangis tadi, saya faham. Oh penting rupanya semayang ni. Ustaz maafkan saya bawa ustaz menangis. Pakcik tu umur 70 tahun. Abang kakak saya, sekarang uncle tu bahagia. Baik hidup dia. Dia selalu telefon saya. Ustaz sihat, saya doa ustaz sihat. Hari-hari hantar mesej. Saya bagi duit, dia tak nak duit saya. Umur dah 70 lebih. Berapa umur saya tak ingat, kerana saya 70 ke 80 macam tu. Uncle Lee nama dia. Dia sangat bahagia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Sebab itu Nabi berjuang siang malam. Nabi nak tuan-tuan semua bahagia. Sebab perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, hari ini kita dapat Islam. Dalam majlis ni, tengok Masya Allah, ada haji-haji yang umur berapa? Siapa umur 70 tahun ke atas, angkat tangan. 70 ke atas. Haji umur berapa je? 70. Nama haji? Haji Halim. Ah, ha? Haji? Betul, Halim, Halim. Haji Halim. Ha, jadi Haji Halim 70 tahun. 70 tahun dapat kenal Allah. 70 tahun dapat semayang.
pergi masjid 70 tahun dengan ceramah, duduk depan sekali ha. Yang ceramah tak tahu Cina mana tak. Haji duduk depan sekali dengan ceramah. Allah sayang haji. Allah sayang haji. Dia yang pilih haji 70 tahun dapat sembahyang, dapat kena Allah pergi masjid, eh. 70 tahun dia pilih haji. Allah sayang ke haji. Untung haji 70 tahun. Kita muda-muda ni tak tahu boleh sampai umur 70 tahun ke tidak. Satu. Kedua, 70 tahun tak tahu nak dengar ceramah lagi ke tidak. Baru 30 lebih sakit pinggang dan dengar ceramah ni semua sekali. Dah sakit dah rasa kan. Yang adik-adik tu dah masa nak menunjuk kaki contohnya. Dan haji 70 tahun dengan ceramah. Ada haji-haji yang lagi sini umur berapa 70? Haji umur berapa haji? 73. Nama haji? Haji Muhammad Azmi. 73 tahun Allah sayang. 73 tahun kenal Allah. 73 tahun dengan ceramah. Hari ni sakit sikit agaknya atas kursi. 73 tahun haji duduk dengar ceramah atas kerusi, susah-susah payah datang masjid, datang surau. Tahu tak apa dia haji-haji orang kaya, beruntung je. Haji orang kaya beruntung dapat kenal Allah. Dan lain-lain haji-haji yang uzur-uzur atas kursi ni hebat-hebat semua. Atas kursi yang belakang-belakang, janggut putih-putih banyak sebelah depan tengok. Adik-adik cuba abang cuba tengok. Yang banyak depan-depan ni semua yang janggut putih daripada yang hitam. Rambut putih daripada rambut yang hitam. Duduk depan dengan ceramah, sakit kaki, duduk bersila tu sakit. Saya sedap ceramah duduk atas kursi. Habis haji duduk bawah atau haji duduk atas ni. Jadi haji orang kaya Allah pilih dapat Islam. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni bahagia. Syukur ke Allah, syukur ke Allah. Terima kasih ke Allah. Sebab tu kita kena jadi hamba Allah yang baik. Solat ni bukan sebab kita baik. Solat ni sebab kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya siapa sahaja mula kembali pada Allah, dekat pada Allah, mesti bahagia. Ustaz, ramai dia orang Islam mengucap syahadah tapi tak bahagia sebab dia belum dapat dekat dengan Allah. Itu saya jumpa budak-budak bawah jambatan. Dia selalu sebut, maaf saya cerita macam ni. Saya bawah jambatan, saya nampak ramai duduk bawah jambatan. Ramai duduk bawah jambatan, saya pun turun. Nampak ramai duduk kat bawah tu. Pakai pin hidung, ting. Allah sayang awak ni, dia pun pandang saya. Ha, ustaz, dia pun dengar ceramah saya. Si perempuan ni ada seorang perempuan pegang baby. Dua tahun dalam dua tahun ni saya jumpa empat orang budak perempuan, setahun lebih budak perempuan pegang baby duduk bawah jambatan. Ni salah seorang. Adik, awak anak awak, ah ustaz, berapa umur baby? 2 bulan. Awak bersalin kat mana? Saya sewa bilik ustaz atas kedai mamak tu. Sakit tak bersalin? Macam nak mampus ustaz, dia kata. Tengok IC lahir Perak. Umur 14 tahun. Awak baik dek, Allah sayang kau. Ustaz tengok awak macam anak saya kat rumah. Saya sayang kau. Macam anak perempuan saya awak ni dek. Baik, cantik. Ustaz sayang kau. Dia pun tengok saya. Ustaz, mana Tuhan sayang saya? Saya ni jahat ustaz. Saya selalu berzina. Saya selalu tukar-tukar boyfriend. Orang nak ambil kesempatan kat saya. Saya ni saya jahat ustaz. Saya tak guna. Saya najis, kotor. Allah marah saya. Tak adalah dek, Allah sayang kau awak. Taklah ustaz, saya anak, saya ni budak jahat ustaz, anak saya ni anak haram kan. Saya ni tak guna, mesti masuk neraka. Taklah, dia sayang kau. Ustaz jangan tipu saya masuk neraka kan ustaz. Saya tak pernah semayang tau ustaz. Saya masuk neraka kan. Saya berzina, saya buat benda bukan-bukan. Taklah dia sayang kau. Ustaz jangan tipu saya nak tanya ustaz betul-betul. Kalau saya mati sekarang, saya tak semayang, saya berzina, saya masuk syurga ke masuk neraka? Dia cakap ada insyaAllah dia awak masuk syurga. Ustaz jangan tipu saya, betul. Awak ada iman, awak percaya tak Tuhan tu satu Allah? Percaya ustaz, Nabi Muhammad percaya? Percaya. Dia sayang kat awak. Taklah ustaz, ustaz jangan tipu lah saya masuk neraka lah ustaz. Dia cakap kat saya, dia dah sedih lah. Saya cakap dia, taklah adik, kalau masuk neraka, saya masuk neraka dulu. Kenapa ustaz masuk neraka? Ustaz ada janggut. Pakai jubah. Adik, sebab rumah awak dengan saya tak sampai setengah jam. Saya ceramah ke orang siang malam, bukan main lagi saya ceramah. Bukan main lagi macam ni, ramai-ramai orang dengar. Tapi saya tidur lena kat rumah, awak duduk kat bawah jambatan. Saya boleh pergi ke awak kalau malam-malam ni naik motor sampai KL ni. Setengah jam saya boleh sampai dia. Naik kereta ke laju sikit, tak ada orang tengah malam. Saya boleh sampai ke awak setengah jam. Tapi awak dengan anak awak dua bulan duduk bawah jambatan. Awak makan susah, alas tidur pun tak ada. Saya kat rumah dia, alas tidur terlebih dia. Kat rumah saya, tilam pun terlebih. Kat rumah saya bilik ada aircon, anak saya tidur lena, awak duduk kat bawah ni. Jadi takkanlah awak masuk neraka, mesti saya dulu yang masuk neraka. Sebab saya tak datang tolong awak. Saya minta maaf ni, saya lambat jumpa awak. Awak dah 2 bulan duduk bawah ni. Kalau anak awak mati, orang kutuk awak, hina anak awak, cakap mana mak bapak awak. Tapi tahu tak sebenarnya berdosa siapa? Saya. Kita nampak budak-budak jahat mati, kita berkata, tu mati jahat. Sepanjang dia hidup ada tak kita pergi jumpa dia, tanya khabar dia, dakwah dia, beritahu dia? Tak ada.
Adik, ustaz minta maaf kat awak. Saya ambil masa dia. Saya cakap, dia panggil saya abang. Abang, saya minta maaf kat awak, adik. Tak apalah abang, abang tak salah. Terima kasih tengok saya ya. Tak, saya salah. Saya tak jumpa awak. Adik, awak baik. Allah sayang kat awak. Jom adik, saya ajak pergi rumah apa perlindungan. Dia tak nak. Saya kata Allah, dia kata saya bagi dia duit, dia mula dia tak nak lah. Dia ambil juga. Ha, dia ambil sikit je duit saya. Pulang balik duit saya. Ustaz, boleh ajar saya semayang? Dia kata. Saya selalu boleh jumpa budak-budak jahat depan kelab. Dia kata, ustaz, saya tak pandai semayang. Boleh ajar saya semayang? Okey adik, semayang senang je. Boleh ajar kat sini ke ustaz? Ke bila ustaz datang? Sekarang saya ajar awak. Semayang ni empat je, ya, lima lah. Saya seringkaskan budak tu. Berjalan ada empat yang awak ingat. Satu, takbir. Cuba sebut Allahu Akbar. Cuba ikut. Ah, dah boleh lah. Satu dah lulus. Dua pula adik, Fatihah. Cuba baca Fatihah. Baca Fatihah tak berapa boleh. Walaupun salah, saya kata bagus ni, dah boleh tu. Okey dah tu, dah separuh dah betul. Sikit je salah, nanti boleh betulkan. Nombor tiga, tahiyat. Tahiyat langsung tak berbunyi dah. Saya ajar dia tahiyat. Ikut saya. Memang tak boleh langsung. Tak apa dia, tahiyat ni biar dulu. Tak payah baca dulu. Last sekali dalam tahiyat selawat kan. Itu saya sekali kan. Lepas tu salam kanan. Lima rukun apa kau yang cakap ni, kau lihat. Lepas tu dia cakap kan dia. Lepas tu saya beritahu tu, saya ajar dia, saya pun ajak pergi makan. Bila saya ajak makan 8 orang tu, 10 orang saya makan, yang laki saya suap dia. Saya kena jumpa budak-budak jahat bang, selalu saya suap. Cakap sayang, saya suap dia. Tiga, saya buat apa bang? Saya peluk dia. Kalau yang laki, saya suap. Muka garang-garang, walaupun depan kelab bang, bertatu-tatu ni, bila makan saya suap. Buka mulut bang, sunnah Nabi, saya nak suap. Nanti dah tak jumpa, eh jangan macam-macam ustaz kan. Buka lah ni, kawan dia kata, ustaz suap kau tak nak berkat, buka lah mulut tu. Buka bang, kena buka, ni wajib bang, ni memang kalau jumpa saya memang kena suap. Jangan macam-macam bang, saya dah dengar ceramah, dia pun dah okey dah, buka mulut bang. Buka, nanti ni berkat tak hidup, nak Allah sayang tak, buka, dia buka mulut. Bila dia jahat saya suap, bila saya suap bang, pada muka garang-garang bang, selalunya tu, muka garang, bila kena suap tiba-tiba manja gitu muka. Memang hampir setiap kali. Kerana saya pula macam seram sikit lah. Macam air manja pula tiba-tiba nampak keras. Tiba lembut pula sebelum tiba. Saya pun suap dia orang. Yang perempuan pun, ustaz suap kami tak ledek dosa. Engkau suap kau. Saya pun suruh suap. Lepas tu saya pun ajak, jom tidur mana malam ni? Bawah jambatan abang, tidur mana lagi? Malam ni tidur hotel nak. Abang belanja kau, aku belanja kau, semua pergi hotel. Pergi hotel. Sepanjang naik kereta dengan saya, mencarut-carut je kerja dia. Dia memang 90 patah bang, 80 tu mencarut. Biasa, budak-budak degil. Lepas tu jangan kecil hati. Abang kau dengar dalam video-video saya orang mencarut. Biasa abang, janganlah marah. Itu saya dah potong banyak sebenarnya. Abang mencarut semua saya dah buang lah bang. Abang dengar yang baik-baik je, yang mencarut semua saya dah buang. Saya tak suka tengok kutuk-kutuk orang ni, susah hati. Apa nak kutuk-kutuk tak jadi apa. Memang budak-budak macam tu bang. Budak-budak sebab dia bukan jahat. Dia memang hidup dia cakap macam tu je bang. Jatuh barang dia habis bapak mak semua dia keluar bang. Kalau mencarut orang putih, tapi daripada tak boleh cakap orang putih, bila mencarut boleh keluar orang putih semua. Tengok cerita orang putih banyak. Cakap orang putih takut, tapi kalau mencarut pasal orang putih, bila cakap orang putih je kena mencarut. Lepas tu bang, saya pun suap-suap budak-budak ni di hotel semayang. Bila semayang, saya kata mesti dia main-main. Saya banyak kali sangka buruk, dia orang mesti main-main. Bukan sangka buruk, macam mana lintasan saya tu biarlah. Saya mesti sediakan, macam saya siapkan lah. Kalau dia orang main, saya nak buat apa, saya jangan marah, biarlah budak-budak. Saya pun semayang, Allahu Akbar. Bila semayang bang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis, Arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim. Dengar bunyi budak tu nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Abang, nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi. Abang, esok pagi isyak, abang boleh ceramah kita orang. Bila abang free, boleh tak cerita Nabi-Nabi kat kita orang? Saya bang, boleh jumpa budak-budak macam ni, saya selalu nangis. Adik dah semayang isyak? Belum. Dah semayang maghrib? Belum. Dah semayang zuhur, asar? Belum. Adik dah semayang subuh? Belum. Hampir setiap kali saya tanya mereka, tak semalam semayang? Tak. Minggu ni semayang? Tak. Minggu lepas semayang? Saya dah lama tak semayang ustaz. Abang kakak tahu tak apa dia? Saya pergi mana-mana, saya jumpa 50 orang kalau anak muda sehari. Saya nak cari 5 orang semayang pun susah. Saya banyak kali naik train ke Accenture pergi Seremban, ke Accenture pergi Sentul, saya buat hadiah. Lepas tu saya pergi dakwah daripada setiap orang tu, memang betul patah balik semula bang. Memang cuma nak dakwah je. Bawa makanan sikit, hadiah-hadiah kan, raya kotak-kotak. Pergi-pergi tu bang, betul tak apa dia, bagi-bagi-bagi. Itu saya naik train, 3 orang dapat masuk Islam dalam train, 3 orang. Dalam perjalanan train tu, pergi balik, main-main naik tu je bang. Saja suka-suka kan. Biasa kan memang kita kat KL nak try kan, train baru ke tak baru. Di dalam try tu kita buat dakwah sekali, buat dakwah, buat hadiah, buat dakwah sekali. Buat air kotak sikit-sikit begitu, janganlah benda-benda basah-basah, kena marah pula nanti kan.
Lepas tu abang tahu tak apa dia? Hampir setiap kali budak-budak ni baik. 4 orang budak perempuan tahun lepas saya jumpa pegang baby, sekarang ada tempat tinggal. Saya berjumpa dia orang, abang terima kasih ya, bawa kita orang pergi sini, pergi sini, hantar tempat lain-lain. Bila saya jumpa macam jadi sedih. Tahu tak apa dia? Mereka cuma anak-anak yang baik-baik, rindukan kebaikan. Dan budak-budak ni sekarang bahagia bang sebab jaga sembahyang. Dan saya yakin siapa sahaja bila mula jaga solat, hidup dia berubah. Berubah, sekejap je bang, berubah. Walaupun, nak azan weh, sila azan weh. Sila. Solat ni bukan beban untuk kita. Ramai orang anggap solat ni macam beban dalam hidup dia. Sebab tu ramai orang boleh tinggal solat. Ramai orang boleh tinggal solat, lambat solat. Ustaz dia tu semayang sama je ustaz. Tak bahagia pun dia. Tu tak semayang, elok je kaya raya dia. Elok bahagia, elok, elok je hidup dia. Dia solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Solat dengan jaga, dia banyak solat, selalu solat dengan jaga solat ni berbeza. Banyak solat, selalu solat, jaga solat. Dalam Quran kata innal insan. Dulu kalau orang cakap kat saya, saya dengar je bang. Saya memang jenis tak pernah bangkang orang cakap, jarang nak gaduh-gaduh dengan orang ni, jarang. Banyak kali orang jumpa saya, ustaz, sehidup saya musnah ustaz. Dulu saya semayang, sekarang saya tak semayang dah. Dulu saya dengar dan saya percaya. Bukan percaya macam mana, saya dengar, oh iyalah kot agaknya. Tapi sebenarnya dalam Quran kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, sombong, lupa diri, dia kikir.
dapat kesusahan, berkeluh kesah. Ada orang sampai bunuh diri. Kata Allah, bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Ayat Quran selalu begitu, ayat. Mereka yang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Apa maksud kekal jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas kata, aku tanya kat Nabi, apa maksud jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas beritahu, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Sa'ad Abi Waqqas kata, solat di awal waktu. Maksudnya berusaha menjaga solat sebaik mungkin. Macam ni syak ni lewat, kadang-kadang ada ceramah macam ni, sunnah. Ada sekali Nabi SAW, sahabat tunggu Nabi. Tunggu, Nabi tak datang-datang. Sampai dikatakan sahabat banyak yang dah tertidur-tidur, dah tersungguk-sungguk. Nabi belum datang. Lewat sangat Nabi pergi berdakwah. Dah lewat baru Nabi datang dan sahabat semua tunggu kat masjid. Nabi jadi imam dan sahabat-sahabat semua menjadi apa? Menjadi makmum. Habis isyak, sahabat semua ramai yang dah tak larat dah, pingsan. Nabi rupanya belum lagi bang. Nabi balik rumah sekejap hari tersebut. Dalam sampai Nabi rehat sekejap je. Kemudian Nabi tak boleh tidur. Nabi bangun, Nabi sembahyang. Orang kata baring, macam tidur sekejap je. Letak kepala Nabi, sekejap je Nabi dah bangun. Tak boleh tidur, resah. Nabi SAW dengan solat, ahli solat dia takkan mengeluh. Kita kalau mengeluh, ustaz penat, saya sembahyang. Kenapa Tuhan buat macam ni dalam hidup saya? Orang cakap macam ni, dia belum jadi ahli solat. Ahli solat ni sangat menjaga solat. Dan orang ni takkan mengeluh dalam hidup dia. Walau apa sahaja datang, dia dah biasa jaga solat. Bila susah, dia cepat-cepat dirikan solat lagi. Cepat-cepat dirikan. Wa'amur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan ahli kamu mendirikan solat. Ahli kamu orang bawahan kamu, keluarga kamu. Kalau pemimpin orang bawahan dia, wa'amur ahlaka bis-salat. Kalau kita bos pekerja-pekerja kita, perintahkan ahli kamu mendirikan solat. Sesungguhnya kami, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang memberi rezeki daripada kamu. Kami bukan nak susahkan kamu, kami nak berkatkan hidup kamu. Kami bukan nak duit kamu, kami nak bagi kamu duit. Kami bukan nak habiskan masa kamu, kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak sempitkan hidup kamu, kami nak bagi kamu bahagia. Kami bukan nak buat kamu susah, kami nak kamu senang, berkat, bahagia. Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tak minta rezeki daripada kamu, Allah beritahu. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang nak beri rezeki daripada kamu. Sayyid Umar Al-Khattab dekat kepala surat, kalau kita kementerian sekian. Sayyid Umar dekat kepala surat masa kerajaan beliau, ke atas sekali abang kakak tahu tak apa ditulis? Sesungguhnya aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Aku meyakini seseorang menjaga solat akan menjaga perintah Allah yang lain. Seseorang mencuaikan solat, mereka akan mencuaikan perintah Allah yang lain. Aisyah radhiyallahu anha kata, azan dilaungkan, Nabi Muhammad SAW seolah-olah tak kenal kami. Nabi macam tak kenal sesiapa. Nabi kalau solat abang kakak ni, tak tahulah bila kita dapat capai solat begini, tapi kita mula jaga solat. Nabi kalau solat, jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih. Hadis surah Abu Daud. Nabi kalau solat dengan bunyi jantung Nabi, dada Nabi tu berbunyi. Macam kita kan sedih, nangis tu bukan kat sini, nangis tu kat sini. Ni biasa orang rasa bila mak meninggal, ayah meninggal, dia tanya cakap sepatah tadi, sebab bang, sebab tu kat sini. Jadi dekat jantung dia, sedih dekat sini. Jadi Nabi SAW sangat jaga solat. Sehingga Sayyidina Umar Khattab masa dah nazak, tak sedar apa-apa. Orang kata dah masuk waktu solat. Orang bisik kat telinga Sayyidina Umar solat kalau kita tengah nazak. Kan, tengah-tengah dah tak sedar kat apa-apa. Kalau kita koma begitu, Sayyidina Umar Khattab cakap apa? Dengar je solat, dia bangun, dia menjerit. Sesungguhnya tak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak solat. Setiap kali dikumpul gubernur-gubernur bawah dia, mana-mana gubernur datang lambat, balik cepat, itu pun kena panggil juga. Ini kan pula kalau tak sembahyang Jumaat, datang lambat, balik cepat pun kena panggil juga. Aku dengar ramai kaum kamu, wah, semenjak kamu jadi gubernur ni, datang sembahyang mesti lambat dan balik mesti cepat. Jadi dia pun terangkan kat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila azan, badan menggeletar, muka pucat, air mata mengalir. Orang kata, wahai Ali radhiyallahu anhu, kenapa kamu begini? Bukankah cuma azan? Kan azan je. Kamu tahu tak siapa yang menyeru? Kata Sayyidina Ali. Allah yang menyeru. Waktu untuk menunaikan amanah yang langit dan bumi, kata Sayyidina Ali, tak dapat tunaikan. Seluruh makhluk tak dapat tunaikan. Aku tak tahu aku dapat tunaikan ke tidak. Itu penting sangat menjaga solat. Semua ayat solat ni bermula pada diri kita. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Ni doa ni kita kena baca dalam keluarga. Jadikan kami dan keturunan zuriat kami orang yang mendirikan solat. Dia mula apa? Rabbi ja'alni. Jadikan kita kami.
Anak-anak saya tengok mana-mana anak-anak jaga solat, selalu bapak dia, mak dia jaga solat. Saya ada jumpa satu-satu orang, satu keluarga, anak dia 11 orang. Dia tiga orang anak dia kerja dengan saya. Jadi masa dia ikut saya, tiga-tiga anak dia setiap kali masuk waktu solat, lagi 10 minit dia suruh saya berhenti. Jadi saya kata dengan dia, ceramah tu kat depan, dik, kalau berhenti kat sana, semayang kat sana, senang dik, nanti dia orang tunggu, pening pula kepala nanti. Tapi ustaz dah 10 minit, dia orang memang kelam kabut, mesti nak tunggu solat. Kalau saya berhenti kat mana-mana, pantang saya singgah isi minyak, nak solat kat depan, dia orang dah pergi solat di jemaah dulu lah. Saya tertinggal seorang-seorang. Jadi semenjak itu saya jadi terpaksa ikut juga solat dia orang juga. Tahu tak sebab apa? Bapak dia ajar setiap kali sebelum waktu solat 10 minit, 9 minit bapak dia berhenti. Walaupun pergi pasaraya dia cari surau lho. Mesti dia orang jadi bilal, dia orang jadi imam kat mana-mana surau pasaraya. Anak dia hafiz Quran. Jadi sampai sekarang 11 anak dia semua saya jumpa perangai dia sama. Walaupun macam anak orang lain, main bola. Tapi solat dia bang memang kalah. Sebab bapak dia ajar macam tu. Pergi mana-mana bapak dia jaga solat. Orang kat Kajang, bapak dia mana-mana jaga solat. Semua mana jaga solat. 10 minit, 5 minit mesti pergi masjid tu. Kita kalau pergi pasar raya, sekali je kita buat dengan anak kita, dah masuk 1-5 minit masuk Zuhur. Kita pergi shopping dulu, nanti pukul beli-beli barang, pukul 2.30 kita semayang. Sekali kita ajar anak kita, esok anak kita buat. Pukul 4 petang boleh semayang Zuhur. Esok lah sekali tak sempat tertinggal, Zuhur dah termasuk asar. Tapi kalau bapak mak ditunjuk contoh yang baik, insyaAllah anak-anak kita jaga solat. Sebab tu penting abang kakak, jangan suruh solat. Ustaz penat saya suruh anak saya solat. Jangan suruh abang, ajak dia sama-sama solat. Sebab tu azan sebelum semayang. Azan bukan lepas semayang. Sebab Islam ni disama-sama bang. Wah kau bukan main panggil orang semayang. Kau belum semayang, kau dah semayang, kau belum jigit kau kuat sangat panggil orang semayang. Dia tak memang dia kena jigit dulu bang, ajak orang semayang. Begitu juga dalam keluarga bang. Kalau kita suruh anak solat, dia susah. Dia kena sama-sama solat. Pegang tangan anak sama-sama ambil wuduk. Lagi 9 minit, 10 minit masuk waktu, mak pegang tangan anak-anak perempuan. Mena semayang, tutupkan TV, buka. Sama-sama pegang. Bapak pun sama, pergi masjid, bawa anak-anak lelaki semua pergi masjid, senang. Tapi kadang ayah malas bang, bawa anak pergi masjid, kena balik cepat, tak sempat nak menyinggah sana sini. Ha, ikut anak. Jadi sama-sama. Sama-sama dulu-dulu kalau abang baca ayat sahabat, semua lelaki-lelaki ni pegang tangan. So ayah-ayah pegang tangan anak lelaki mereka pergi ke masjid. Setiap ayah pegang tangan anak lelaki pergi ke masjid. Jadi balik nanti pesan ke anak-anak jaga solat. Anak-anak, bapak mungkin esok lusa dah tak ada. Bapak sayang kat kau. Bapak tengok kau ni bakal jadi engineer yang hebat. Bapak kagum kau nak, hebat kau. Bapak pun tak pandai macam kau. Cuma satu je nak, bapak dah lama tak tengok kau pergi masjid semain subuh. Kau kalau balik universiti je, bapak tengok tidur 4-5 pagi, subuh tak bangun. Esok bapak kejut kau subuh nak, boleh. Mana tahu bapak esok lusa mati dah nak. Tu je cerita bapak nak semain subuh dengan kau kat masjid. Ha, kadang-kadang anak ni kena cakap begitu bang. Kena terus terang, beri nasihat pada dia. Jadi insyaAllah siapa nak ajak keluarga dia semua jaga solat, angkat tangan, masyaAllah. Jaga solat, jangan tinggal eh. Ha, pesan solat, ajak-ajak anak-anak kita semua jaga solat berjemaah. Penuhkan masjid. Jadi insyaAllah dengan begitu, keluarga kita semua akan menjadi sangat baik, sangat jaga solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana-mana orang bila jaga solat, Allah akan jaga dia. Dunia akhirat, Allah mesti jaga, mesti jaga. Siapa jaga solat, Allah mesti jaga dia. Nabi SAW sangat, sebab tu saya jumpa, nak ajak orang solat ni abang akak begitu. Cakap sayang, suap dimakan, peluk. Abang kat rumah ada suap isteri, anak-anak selalu suap. Suap isteri, hadis suap Bukhari, menyuap makanan dalam mulut isteri tu sedekah. Suap isteri, abang Haji ada suap isteri. Oh Haji, Haji ada suap isteri. Haji ada suap, abang ada suap isteri makan. Dah lama tak suap eh. Nanti balik suap eh. Habis ceramah ni suap. Ha, suap lain macam jabang ni. Suap abang dia buat salah ya. Ha, sudah abang. Eh macam mana tahu pula ya kan. Lain macam baik dia tiba kan. Jadi suap bang, suap makan eh. Suap begitu. Ha, sunnah Nabi suap. Bagus. Ha, besok suap. Itu ada seorang Haji suap saya. Ustaz lepas subuh. Suap ustaz sunnah Nabi. Dia makan nasi belauk pula kuah. Begini cara dia gaul bang. Bismillah ustaz, dia pun suap saya. Ya Allah, dengan jari-jari masuk bang. Jari berbulu pula bang. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Suap makan eh, jadi kasih sayang. Dia memang suap makan ni jadi kasih sayang bang. Suap anak-anak. Kalau boleh Imam Nawawi kata makan berjemaah ni sunnah. Satu lagi makan satu bekas ni sunnah. Saya sekali kat rumah, kalau tak selalu beli dulang tu, makan dalam dulang kat rumah. Siapa kat rumah makan pakai dulang sekali-sekala ada? Tak ada dah bang eh. Haji dia buat. Buat bagus je. Betul. Memang lain rasa dia. Cuba try. Ni tiap mata tengah makan je. Tak jadi makan kita. Dia makan dan dulang lain bang. Dia rasa kasih sayang. Lama sekarang makan kat tengah iPhone. Kadang kita pun rasa sedih hidup. Betul tak je? Ha, suap anak-anak. Kalau boleh makan dan dulang. Saya sekarang makan dan dulang. Jangan banyak sangat isi. Ha, letak sikit-sikit lah. Tambah-tambah. Jangan susu banyak. Sikit-sikit letak. Ha,
Kira berapa orang makan? 4 orang. Letak 2 sendok je kalau 4 orang. Ha, 2 sendok je. Ini satu seorang 2 sendok. Ha. Letak macam tu. Makan. Ha, makan berjemaah. Sebelum makan suap. Gile-gile suap. Lepas tu baru makan masing-masing. Bukan sampai sudah suap. Makan berjemaah. Wah, bila lah sudah makan nyuap-nyuap kita bang. Silang pula tangan ni. Makan berjemaah. Kasih sayang. Betul. Memang dah jadi kasih sayang. Ketiga bang, selalu beri pelukan. Beri pelukan. Nabi SAW tengok seorang ayah peluk anak dia. Hadis riwayat Ahmad. Kamu sayang anak ni. Ya Rasulullah, saya sayang anak ni. Sabda Nabi, Allah sayang kamu lebih pada kamu sayang anak kamu. Bila kita peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kita. Nabi puji bapa peluk anak. Kita kalau tengok anak kan, Nabi peluk cucu-cucu. Ada seorang terkata, ya Rasulullah, aku anak ramai pun tak peluk. Engkau ni cucu-cucu je pun bukan main peluk lagi. Gitu-gitulah bahasanya bang. Nabi kata, siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Nabi SAW lahir tak ada ayah. 6 tahun tak ada mak, 8 tahun tak ada datuk. Nabi tak dapat kasih sayang mak ayah tu. Tak ada kasih sayang mak ayah. Nabi tak ada, lahir tak jumpa ayah pun. Ayah tak jumpa. Abdullah meninggal lebih kurang 25 tahun masa Nabi lahir. Tak sempat jumpa Abdullah masa Nabi dalam kandungan. Lahir 6 tahun, mak pula meninggal. Meninggal pula ke abwa. Nabi tak dapat kasih sayang mak. Tinggal Nabi dengan Ummu Aiman. Lepas tu duduk dengan datuk. Saya datuk baru nak sayang manja-manja Nabi. Tak sampai 8 tahun, 10 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Nabi tak dapat rasa kasih sayang mak ayah tu. Abu Talib mana sempat? Abu Talib anak ramai. Dia sayang kat Nabi ni. Tapi anak dia ramai abang kat anak ramai. Dia jaga pula Nabi. Nabi tak dapat kasih sayang mak ayah ni sempurna. Tapi tahu tak apa dia? Nabi sangat menghargai kasih sayang ni. Kan tuan pasal dengar Nabi tengah khutbah, tiba ada seorang budak tengah main-main, Nabi pun pergi turun peluk anak saudara ke cucu Nabi, peluk dukung Nabi naik atas. Nabi tengah sujud, sahabat tanya Rasulullah, kenapa sujud tadi panjang? Nabi kata, cucu aku main-main belakang kepala aku, Nabi hargai je. Nabi balik rumah, cucu Nabi tunggang Nabi, anak saudara Nabi tunggang Nabi, sepupu Nabi, Ibnu Abbas tunggang Nabi. Masa kecil Ibnu Abbas ni tunggang Nabi, naik atas belakang Nabi bang. Tunggang Nabi, jadi kuda Nabi. Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Ha, tengok Nabi bang, boleh berdakwah lagi. Cucu main atas belakang kepala, boleh buat dakwah lagi. Kalau kita engkau matilah bapak macam ni, bapak pun tak tahulah mati, cabut dan tengkuk bapak macam ni. Abang pernah dengar satu hadis Nabi beritahu macam tu ke? Mesti ada kalau Nabi pernah cakap. Nabi tak ada cakap bang. Matilah aku macam ni, pas seorang-seorang. Nabi ambil seorang letak sini, Sayyidina. Nabi balik rumah, hadis surah Ahmad, Nabi Sayyidina Hasan Husin datang kat Nabi berlari. Nabi pegang tangan sini seorang, Nabi pegang tangan sini seorang lagi. Sampai ke rumah, Nabi ambil Sayyidina Hasan, hadis surah Ahmad. Nabi letak peha kanan, Nabi SAW cium. Nabi ambil Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, Nabi letak peha kiri, Nabi SAW cium. Tangan kanan Nabi peluk pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha. Penat bang balik buat dakwah, orang marah. Kalau kita tak larat dah bang, saya lah tak payah cakap kita lah, saya tak larat lah. Anda penat-penat dia terletih, seorang datang sini-sini, Nabi peluk sini-sini Ali, Nabi cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi cium Fatimah. Hasan peha kanan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu peha kiri, Sayyidina Ali tangan kanan, Fatimah radhiyallahu anha tangan kiri. Nabi cium semua sekali sambil Nabi kata, ya Allah, lebih kurang maksudnya, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Nabi sangat sayang keluarga. Nabi sangat sayang keluarga. Itu beri pelukan, beri kasih sayang. Walaupun ayah garang-garang, saya sampai dah lali dah bang. Saya kalau nampak budak-budak jahat bang, saya dah tahu dah. Ini kalau saya rapat sikit, berbual sekejap, jalan-jalan, saya peluk dia, mesti sekejap lagi dia nangis, dia ikut saya. Tahu tak sebab apa saya rasa begitu? Segala puji bagi Allah. Sebab hampir setiap kali macam tu bang. Saya pun tak tahu nak jadi macam tu. Tapi hampir setiap kali macam tu. Ayah saya tahu begini-begini bang. Tahu tak semenjak bila? Lepas mak saya meninggal. Dulu memang buat dakwah rajin bang pada saya kecil. Tapi mungkin kasih sayang tu kurang sikit lah. Ha, kurang banyak. Garang sikit dulu. Satu hari bang, lepas mak meninggal, kakak saya balik pada kubur, pergi bilik ayah. Ayah saya garang. Dia tak pernah cakap dengan anak-anak. Daripada kecil dia pakai kayu je. Pegang kayu anak masuk rumah. Dia tak pernah berbual dengan anak. Adik-adik saya sampai sekarang kau nak bawa ayah pergi jalan bang. Adik-adik 12. Siap macam ni bang kat kampung. Siapa kena bawa bapak? Undi bang, tarik kayu. Punya takut dengan bapak. Bapak tu bukan jahat. Dia bukan belasan tu pasal tak. Cuma dia memang tak pernah bercakap dengan anak. Dia senyap je kat rumah. Dia kalau cakap je, dia memang mengamuk tu je lah. Kalau dia bercakap tu mesti kena marah tu je lah. Jadi adik-adik semua tak berani. Semua tak berani. Lepas tu, saya rasa ayah yang paling garang dalam dunia lah bagi saya begitu. Ha, tak ada seorang berani. Abang saya walaupun badan berketuk-ketuk, bertumbuk, bapak saya pandang tu tak jadi bang. Dia masing-masing kalau buat jahat, bapak tak boleh tahulah. Bapak memang garang. Pakai kayu je, ambil barang orang, pakai parang. Alhamdulillah tangan semua tak hilang lagi.
dipalang kat dapur. Dan saya ringkaskan, saya balik pada kubur, saya pergi bilik ayah saya, saya peluk dia. Saya cium ayah saya. Saya peluk, saya cium dahi dia. Saya cium ayah, dulu mak peluk Ibi, cium Ibi, Ibi tak pernah balas dia cakap sayang, Ibi tak cakap sayang semula. Ayah boleh tak Ibi peluk ayah? Saya peluk ayah saya. Saya cium dahi dia. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, dia nangis tak berhenti. Saya cium tangan dia depan belakang. Dulu bila saya cium setiap kali ada ustaz saya yang saya sayang. Bila saya cium tangan dia, dia kata, kau dah cium tangan ayah belum? Kau kalau tak cium tangan bapak kau, kau jangan cium tangan aku. Saya ingat sampai sekarang ustaz tu cakap. Jadi saya masa tu memang belum cium tangan ayah lagi. Saya garang. Cina pula paham, dia memang dia jarang peluk-peluk ni, memang tak ada dalam tak dalam kamus. Baik-baik orang cek Cina memang tak ada peluk-peluk ni memang. Han, peluk-peluk, salam-salam ni tak ada. Dia kalau kongsi pacai, dia lambai je gitu. Kongsi pacai, sini koilet, bagi limau dua biji, bagi ampau gitu. Kongsi pacai, kongsi pacai, sini koilet, bagi jauh, dia lambai gitu. Memang gitu bang, memang supaya pacik saya begitu. Tapi tahu tak apa dia, saya peluk ayah saya cium dahi dia. Saya sudah baring, saya cium kaki ayah saya. Ayah saya nangis, ayah saya nangis. Tahu tak sebab apa? Ha, sampai sekarang, bila balik kampung, saya peluk ayah saya, dia nangis bang. Peluk kokok, dia nangis. Saya cium dia nangis. Pakcik-pakcik saya kat kampung Tombow Cina, kali pertama saya balik, saya tak peluk dia orang bang. Duduk kebelakangan 5 tahun ni, mak meninggal, saya balik, saya peluk pakcik-pakcik saya. Dia orang kena peluk dengan saya, dia orang pun nak nangis dah bang. Tapi semua pakcik saya macam rindu nak tunggu saya peluk. Saya nampak muka macam nak kena peluk je muka. Ya, saya cakap betul. Semua pakcik-pakcik saya, sebab anak dia pun tak sempat peluk dia, dia penat. Rupa pelukan ni penting juga. Bukan daripada isteri je, daripada anak-anak ni penting. Ni haji-haji ni sama, banyak yang garang-garang saya tahu. Bukan garang sebab apa, sibuk kerja kan, dulu cek duit, payah. Dan macam ayah-ayah kita, siapa ada ayah lagi angkat tangan, siapa ada ayah lagi? Siapa dah lama tak peluk ayah dia? Dah lama tak peluk ayah. Kalau ayah tu ada lagi, balik peluk dia. Dia mesti peluk dia lama sikit, cakap ayah, tak tahu berapa lama hidup saya ni, saya nak peluk ayah, saya sayang kat ayah. Peluk dia, lama-lama. Dia mesti nangis. Ni ayah-ayah ni, anak-anak balik rumah berbual dengan mak. Dia tengok TV, baca surat khabar, tengok WhatsApp. Siapa bergaduh dengan siapa ini, dia tengok je. Sekali dia intai-intai anak, bilalah anak aku datang nak peluk aku. Ayah ni nampak je garang, kakak kata suami kakak garang, taklah. Ni abang-abang ni kalau anak demam bawa motor, berhenti tepi jalan, nangis sorang-sorang kuat-kuat. Saya jumpa pakcik-pakcik ada itu garang-garang, kerja nelayan, anak sampai tak balik rumah bang. Orang kata masjid tak pergi, anak-anak dia bilang, tu jahat tu ustaz, Tuhan dah tunjuk kat dia. Kata kau ni, sedap dia Tuhan dah tunjuk. Saya pun pergi jumpa pakcik naik bot kat Melaka tu, pakcik tu nangis. Pakcik tu kata apa kat saya, ustaz, anak-anak ingat kita tak sayang dia. Bapak-bapak pakcik ni garang sangat, tu anak-anak tak balik. Ustaz tahu tak, saya tiba dia nangis. Saya kadang-kadang dapat seekor je ikan ustaz, nak sekolahkan anak. Saya doa, ya Allah bagilah ikan kedua, ketiga, keempat, saya nak sekolahkan anak-anak. Sebab tu siapa ada ayah peluk ayah. Ni ayah-ayah nampak garang-garang, nangis semua ni kan, betul je eh? Tapi kita belajar tak boleh nangis depan orang, nangis sorang-sorang. Ni kalau tepi jalan, nangis kuat-kuat ni. Ni kalau dengar radio, parking kereta tepi jalan, nangis kuat-kuat tepi jalan. Tahu tak sebab apa? Ayah kita rindu kita. Siapa ada ayah peluk ayah. Tapi ustaz bapak saya memang tak guna punya orang ustaz. Memang tak boleh buat macam ustaz cakap tu. Kena buat dek, buat apa dengan ceramah panjang-panjang sampai pukul 9 lah. Takkan dengan ceramah panjang-panjang peluk ayah pun tak pandai. Apa tu akhlak? Buat baik pada orang, buat jahat pada kita. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Dan mendoakan orang yang menzalimi kita. Tiga. Akhlak, bila kita buat baik ke orang, orang buat baik ke kita, itu biasa. Orang buat baik, kita buat baik tu, maaf, binatang pun ada perangai macam tu. Tapi bila jadi orang Islam, bila kita boleh balas buruk orang dengan baik, kita tolong dia, kita dakwah dia, dia marah kita, malam kita balik doa nangis untuk dia, ya Allah ampunkan dosa dia, dia tak tahu, beri dia hidayah, ya Allah maafkan dia. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai hari ini balik nanti peluk ayah eh? Peluk ayah yang garang-garang tu, peluk dia, cakap sayang. Begitu juga anak-anak bang, peluk anak-anak. Dia rindu pelukan. Anak-anak yang dah besar-besar ni rindu pelukan mak ayah. Saya dah try lagi, sekolah budak jahat tu sama. Sama je mana-mana. Macam budak sekolah jahat, dia paling jahat, 3-5. Garang je. Bila balik masuk kereta, saya berlari. Ustaz, saya benci bapak saya. Taklah dek, kau rindu dia. Tak ustaz, saya benci bapak saya. Kau rindu dia, dia pun saya peluk dia. Ha ustaz, saya rindu bapak saya. Ha budak, saya ringkaskan cerita dia. Itu saya pergi utara, seorang budak dia jadi 5 bang. Jual burger, dalam burger tu, utara saya sebut ni, adalah setengah tempat tu, dia jual burger. Dalam burger dia tu bang, ada dadah. Orang bukan semua burger dia, dia ada dadah, dia suruh-suruh orang nak ambil, dia tukang bagi. Dia jual burger macam biasa. Bukan apa tu, saya jumpa dia 3 hari bang. Abang datang, adik datang kat abang kat masjid eh. Cikgu suruh tengok dia, tak pergi sekolah lama. Cikgu tak berani dakwah dia, ajak dia pergi sekolah. Kalau ajak, lagi bukan budak tak pergi sekolah, dengan cikgu tak pergi sekolah esok.
Sebab dia kaum budak-budak dadah. Time cikgu pancit lah, macam-macam dia buatnya. Jadi saya ajak dia pergi masjid. Saya tak cerita apa-apa, dek, berbual-bual-bual macam Sarawak. Tiga malam tak datang, mak. Saya dah tak nak balik dah kampung asli tu. Situ kampung asli ni, kampung biasa lah. Bila saya nak balik, dia datang kat saya malam-malam. Abang dah tidur ke? Saya tengah berdengkur, bang. Abang dah tidur ke? Aha, dah jaga dek. Tadi tidur. Bang, saya dia berbual dengan saya. Saya ni sial lah, jahat. Hidup saya tak baik. Tuhan saya lahir, mak opak saya bercerai. Nenek kata, saya ni anak cucu sial, ustaz. Sebab itulah mak opak bercerai. Lepas tu ustaz, semua cikgu kata betul lah. Bila saya tanya cikgu, cikgu kata memang sial lah kau ni. Sebab dia jahat, jadi cikgu ya kan. Ustaz rasa memang hidup saya ni Tuhan jadikan memang sial ke, ustaz? Dia tanya saya. Entahlah dek, ustaz rasa memang ya lah. Sebab tengah malam ni pun kau time ni lah pun kau datang. Dia tadi ke tak datang-datang? Tak, saya gurau dengan dia bang. Dia kasar sikit, dia suka bukan-bukan. Saya layak kasar sikit dengan dia. Tak kasar macam mana gurau. Lepas saya berbual dengan dia, abang saya juga jahat. Tak lah muka comel jahat apa. Saya jahat ustaz, ustaz tak kenal saya. Sorosan ni ustaz saya jahat. Tak lah, comel jahat apa dia. Engkau ni, apa saya berbual lah. Lepas sekali, dia bawa segi bila air. Dia tunjuk, ustaz ni apa ni ustaz tu? Ya lah, ni dadah dia. Ini bukan jahat, ni gila nak mampus kau ni. Mati dia kalau jual macam ni. Dengan ustaz-ustaz kena aku gantung lagi. Banyak juga ni dia. Aku kawan-kawan tak jahat, tak pernah lagi aku tengok dadah banyak macam kau ni. Kau ni kenapa banyak sangat? Saya dah berbual kat dia, saya pun pergi tidur. Hantar kau lah dia, saya pun tidur. Dia berbual dengan saya yang lama sikit cerita hidup dia. Saya pun cakap dengan dia. Dulu hidup saya macam tu juga dia. Saya cerita kat dia. Tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dia rapat dengan saya bang, tak lama dia pegang tangan saya. Tak lama dia baring kat perut saya. Wah, lain macam budak ni. Okay. Lepas tu saya ajak semayang, dia ikut saya semayang. Saya hadiahkan dia jubah. Bagus pakai jubah ni, dia cepat jadi baik sikit. Cepat pakai jubah kan, kalau jahat tanggal dulu jubah kan. Memang gitu kan, kalau pakai songkok ke kopiah, nak jahat campak dulu kopiah. Tu bagus pakai kopiah songkok ni, tu lah dia jadi. Nak buat jahat tu lambat sikit, kena campak dulu songkok tu. Lepas abang kakak tahu apa jadi, adik-adik, dia pun ikut saya, jadi berubah. Ditunjuk saya buat dakwah, ditunjuk masuk dalam kebun getah. Dakwah budak-budak dadah, saya suruh dia bawa saya jumpa abang-abang yang dadah tu. Dia bawa saya sebung kebun getah, 12 malam. Dik, kenapa jauh sangat? Kau kata dekat, dekat je ustaz. Bahaya ni dik, patah balik lah. Astaghfirullah, dia kata kat saya. Allah kan ada ustaz. Kau kan main ceramah kat aku kan. Tak, kau macam nak buat jahat kat aku je makin lama malam. Dah dik, esok lah dik. Tak, dia mana ada, dia orang masalah satu pagi je bawa dia orang ada ustaz. Kau 12, mana ada lagi? Saya selalu macam tu lah, dah tak larat je bang. Kalau KKL sama jugalah, kalau nak jumpa orang teruk-teruk. Pukul 3 pagi tu, tu memang sah lah. Itu memang sedap lah berceramah bang. 3 pagi kat KL. Semua tengah keluar kelab, tunggu di depan kelab tu bang. Ceramah dia orang nangis semua. Tengah mabuk tu kalau kena dengar ceramah, nangis semua sekali bang. Iya, yang 3 pagi. Sebab apa? Dalam kelab tu tak bahagia. Sakit jiwa bang. Dia ingat masuk kelab dia bahagia. Dah habis penat dia buat jahat bang. Keluar-keluar tak bahagia. Tiba dengar dek, Allah sayang kau awak. Nangis dia bang. Dengar Allah sayang, dia nangis dah. Sebab dia rindu nak dengar nama Allah tu bahagia bang. Orang dah lama tak dengar macam gelap gelita. Tiba nampak cahaya. Nampak cahaya tu terkejut dia bang. Dengar Allah je dah menangis dah. Allah sayang, senang je cakap malam-malam bang. Tanya apa pun jawab Allah sayang je. Susah tak nak cakap malam-malam? Ustaz, saya jahat, minum arak, main judi, tak main perempuan, bini, ustaz. Allah maafkan saya tak, ustaz? Saya jahat, dia benci kat saya. Taklah ni, Allah sayang kat awak. Saya jawab Allah sayang je, senang tak cakap saya bang? Senang kan? Satu dah malam mengantuk, mana jawab apa lagi, Allah sayang je lah. Kadang saya pun tak dengar juga orang cerita main panjang sangat situ seterang. Taklah agak dengar bang, dengar panjang, cerita tahu benda dah masalah hidup dia ni. Tapi dengar Allah sayang dia nangis bang. Allah yang buat bukan kita bang. Lepas tu berbual-bual, apa jadi kat budak tadi? Saya ringkaskan nak balik KL, dia peluk saya. Abang, dia mak ayah bercerai, dia tak pernah jumpa mak ayah, tinggal dengan nenek dia. Dia peluk saya, abang nak ikut abang balik KL? Ish, tak boleh dik, jumpa nenek dia. Makcik ni cucu makcik kata nak masuk madrasah. Kat sini dia kata dia kawan budak dadah, dia tak boleh tinggal lah semua tu. Dan saya bawa dia pergi KL lah, saya bawa dia tempat jauh sikit, boleh makcik? Tak payahlah ustaz, cucu makcik ni jahat. Tak adalah, budak baik je. Ustaz tak kenal dia. Ustaz baru kenal 2-3 hari. Depan ustaz baik dia ni, jahat ustaz. Semua orang, tak payahlah ustaz jahat. Tak adalah makcik. Dia banyak berkawan dengan setan, setan lah dia. Nanti kalau dia banyak duduk majlis ilmu, malaikat banyak, setan tu semua lari. Bukan ustaz, dia ni lah setan sebenarnya. Ustaz tak payahlah sesalahkan orang lain ustaz. Memang dia ni setan. Saya nak menyedakkan hati mak dia kan. Bukan salah kau orang, menyedakkan hati nenek dia. Sedialah setan ustaz. InsyaAllah makcik, setan dulu pun ada yang baik, ada yang jahat dulu kan. Dulu ada yang Azazil, dulu baik juga ustaz setan. Dia ni belum jadi setan lagi makcik. Bukan ustaz, dia ni lah Azazil tu. Dajjal semua dia, saya bawa balik KL. Makcik dia, mak nenek dia bagi. Sampai KL, makcik tak ada duit ni tak apa. Makcik jangan risau makcik, adalah ni dekat ni, saya bawa balik KL. Hantar kat madrasah. Kawan saya jaga dia. Ustaz ni kena bayar lebih sikit ustaz. Sebab macam jaga dia macam 10 orang ustaz. Ustaz kena bayar macam 10 orang juga.
Boleh bang, janganlah 10, 5 orang boleh lah. Ha, okey, okey, macam tu, okey ustaz. Memang dia teruk bang, dia punya kerusakan tu banyak tu. Macam-macam, oh pak rumah ustaz, macam-macam. Jadi ustaz pun dah pening lah, rasa macam nak humban je budak tu. Memang degil, manjat rumah ustaz ni, bergaduh, bertumbuk, pecah barang, mengamuk, sepak ni, kursi, meja, tendang. Budak jenis pandang banget, kecil lagi. Saya pun bawa dia pergi. Lepas lama sikit saya tak tengok-tengok dia bang. Ustaz tu kata biar, serah kat dia je. Saya pun biar, dah setahun bang saya pergi jumpa dia. Budak tu peluk saya, ustaz. Dia nangis peluk saya, kenapa lama tak tengok saya? Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran. Dia baca Quran kat saya, sedap dia baca. Saya pun nangis, sebab saya pun tak pandai baca Quran macam tu. Saya dengar sedih, ustaz, kenapa ya Tuhan buat hidup saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa dalam hidup saya, ada nenek je. Nenek saya pun benci kat saya. Dia bukan benci kat kau, dia sayang kat kau. Ustaz, kenapa ustaz benci juga kat saya ya? Dah setahun ustaz tak tengok saya. Ustaz tahu tak, saya setiap lepas main fardu, tak ada satu solat fardu pun saya tak sebut nama doa, nama ustaz dalam doa saya. Ustaz maaf, kalau ustaz maaf marah saya, maafkan saya. Dia saya pun peluk dia, maafkan saya. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa dalam hidup. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya ada ustaz je dalam hidup saya ni. Dia pun nangis tak berhenti. Terima kasih yang hantar saya kat sini. Abang tahu tak apa perkataan yang paling saya sedih bila dengar budak-budak jahat dia cakap apa? Ustaz, terima kasih yang hantar saya kat sini. Ustaz, terima kasih tolong bawa saya ke sini. Ustaz, saya tak pernah berhenti doakan ustaz. Tu yang paling saya rasa sedih. Tahu sebab apa? Saya pun dah tak doakan dia dah. Saya pun dah tak doakan dia. Sebab tu orang dulu buat dakwah ni, mereka buat dakwah dengan susah payah. Saya pernah sekali daripada Johor, tiga orang cikgu mula-mula dakwah saya masa umur 12 tahun. Ada sekali sampai ke KL ni, ada ijtimak begitu, ada ceramah ulama-ulama. Jadi saya datang malam, program tu banyak hari. Saya datang dalam subuh lah saya datang. Sibuk orang ceramah sana sini, saya datang itikaf 2 pagi. Tak ada tempat tidur dalam masjid tu, dekat saf depan tu je kosong. Tengah-tengah tu orang semayang, depan tu orang semayang, kat mimbar tu saya pergi baring kat situ. Tiba saya dengar doa-doa, ya Allah beri hidayah pada Liu Yun Pao, beri hidayah pada Lin dan Liu. Dia nangis-nangis kuat-kuat bang. Dia nangis sungguh-sungguh, bukan kuat-kuat, dia nangis tubuh dia tengah esak-esak. Dia doakan saya, keluarga saya sorang-sorang, dia balik saya Islam, bukan Islam, pakcik-pakcik saya. Siapa tengok, siapalah orang ni. Tengok-tengok di antara cikgu yang mula-mula dakwah saya. Saya tegur dia, dia tak ingat saya. Sebab apa? Dia ada penyakit dah, macam dia dah berumur dah. Dia tak ingat saya bang, dia tak ingat. Tengok saya, dia dah dia kecil manis macam penyakit lah. Dan dia lupa-lupa sikit bang, dia macam tengok saya tu. Dia tak ingat saya, tadi dia sebut nama saya. Haji takkan tak ingat saya sampai hati Haji, saya dengan Haji punya lah rapat. Dia pandang saya lama, saya ingat-ingatkan dia. Saya sedih, tahu tak apa dia? Walaupun dia tak ingat saya, muka saya sebab penyakit dia, tapi dia sebut nama saya dalam doa dia. Bahawa saya tak, macam mana boleh sebut nama dalam doa dia? Sebab dah jadi harian, itulah bacaan dia hari-hari doa dia. Jadi baru saya belajar, itulah Islam. Walaupun kita dah lama tak jumpa, kita saling mendoakan satu sama lain. Itu orang Islam dulu-dulu, mereka sangat berkasih sayang. Ni Nabi ajar pada orang muhajirin. Orang muhajirin kata, ya Rasulullah, orang ansar ni masuk syurga, kami tak masuk dah. Kami syurga, rendah-rendah je kalau masuk pun. Sebab orang ansar ni baik, berkorban daripada dulu lagi, dia banyak harta, bagi separuh, masa dia susah, dia tolong kita. Kalau tak ada pun dia tolong juga. Ya Rasulullah, orang ansar ni masuk syurga, kami orang muhajirin tak masuk syurga. Orang dulu bang cakap macam tu, iman kuat ke Allah. Ya Rasulullah, kami orang muhajirin tak masuk syurga. Takkanlah muhajirin tak masuk syurga bang. Takkan orang muhajirin tak masuk syurga. Orang muhajirin yang jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang ansar ni banyak berkorban untuk kami ya Rasulullah. Nabi kata tak, selagi kamu buat dua perkara. Satu, jangan lupa hargai baik mereka, jangan lupa terima kasih atas kebaikan orang. Kedua, sabda Nabi, jangan lupa sebut nama mereka dalam doa. Kita orang Islam nak berkasih sayang, satu, ingat baik dia. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Nak rapat sekeluarga, doakan adik-beradik. Abang, kakak, adik-beradik, dulu kecil-kecil main-main sekali. Dah besar ni bergaduh, jadi kan masa-masa muka, benda dendam, pandang macam musuh dah. Sebab balas WhatsApp, tak balas WhatsApp je. Seorang pandai balas WhatsApp, seorang tak pandai menaip kat WhatsApp, bergaduh memang tak bertegur dah. Wah, sikitnya kau reply aku punya panjang tak? Aku ni abang kau adik. Wah, kau bukan main kan? Adik-beradik je bang. Mak ayah meninggal ni bergaduh, biasa, dah tak rapat. Tengok pun macam musuh kadang. Jadi sebab tu doa ke adik-beradik, doa sesatu. Sebut nama dalam doa, sebut nama anak-anak. Jadi esok kita dengar anak saudara berjaya, kita gembira, macam tu orang Islam. Kita kalau gembira tengok kejayaan, kebaikan orang dapat, tu tanda Allah sayang kita. Dengan isteri, suami, ada orang kat luar baik bang,
Nasu rumah jadi garang, pukul anak isteri, bertabur-tabur, sepak anak, menjerit. Jadi tak tentu hal dia, tak tahu nak marah je kerja dia. Lepas tu seorang jumpa Nabi, Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah nasihat saya, Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah nasihatkan saya, Nabi kata jangan marah. Jangan apa? Jangan marah, balik peluk anak-anak. Kesian anak-anak ni bang, saya beritahu kat abang, baru ni cuti sekolah. Saya jumpa 1,500 pelajar, tahu tak apa yang menyedihkan saya? Saya jumpa 1,500, saya anggarkan 500 orang lah agaknya. Dalam 1,500, 500 orang anak-anak yang bermasalah, yang masalah berat-berat. Budak-budak perempuan baru tingkatan 2-3, maafkan, dah mula terlibat dengan zina. Anak orang baik-baik, bukan semua anak teruk-teruk tak terlibat dengan zina. Tingkatan 2-3 bang, berbual, dia orang cerita kat saya. Saya sampai stopkan dia orang cerita bang. Saya bukan suruh dia cerita, saya berceramah. Saya kata apa awak rasa dengan saya cakap, apa awak fikir tentang diri awak ni? Kau tak rasa apa-apa dengan saya ceramah, awak fikir apa? Dia orang pun nangis masing-masing, bukan cerita tu dengan bangga tak, dia cerita tu nangis bang. Budak-budak, macam anak-anak kita, dia bercerita. Saya pun dengar, saya stopkan, kalau cerita terlebih saya stopkan. Sebab saya dengar tahu sikit je saya stopkan. Saya berbual dalam grup bang, banyak, sampai saya macam terkejut. Banyak anak-anak akhir ni, dia toreh tangan. Jadi macam trend pula lah, toreh tangan. Saya terkejut bang, budak-budak anak perempuan toreh tangan. Saya tahu sakit, apa saya tahu kemurungan, semua tu saya faham. Tapi daripada kecil, ada 3-4 orang pula dalam ramai saya jumpa, 3 orang budak pun ni. Kata 2-3, dia nak keluar pada Islam. Dia masuk agama lain. Sebab dia hari nampak bapak dia orang agama juga, bukan agama, orang Islam. Pukul mak dia, mak dia menjerit tengah malam, hari dengar. Dia pula sekolah ramai kawan-kawan yang bukan Islam pula, yang agama lain. Dia nampak agama tu peace, love, kasih sayang. Dia pun cakap, saya dah nekat memang saya nak masuk agama ni. Saya pun dah lama tak semayang, saya pun dah tinggal semua mak saya suruh. Dia orang pun jarang-jarang semayang. Dia pun cakap kat saya. Lepas tu satu hari saya nampak ceramah ustaz kat YouTube buat begini. Oh, apa dalam Islam ni ada kasih sayang juga. Dia ingat tak ada bang. Yalah sebab media selalu gambarkan kita ni begini, sebenarnya tak betul pun. Sebab tu abang kakak kena beri kasih sayang. Beri kasih sayang. Peluk anak-anak, peluk keluarga, peluk mak ayah. Siapa ada mak ayah, adik-beradik, rapatkan hubungan. Jadi orang yang menyatukan keluarga kita rapat. Orang masjid sama-sama kita. Kita semua ni sebuah keluarga bang, sebuah keluarga. Kita bukan tiba-tiba ada kat sini. Ada manusia yang berjuang, kita jadi sebuah keluarga. Terus beri, berbual dengan anak, beri kasih sayang. Saya dulu sesat, tak kenal Tuhan. Satu hari bapak saya garang, mak saya, dengan mak saya dia baik penyayang. Sebab tu abang kakak belajar berkasih sayang. Balik peluk keluarga, cakap sayang. Boleh insyaAllah kan? Cakap, cuba tuan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan sebelah. Bisa kalau keluarga sunnah saya selalu suruh buat begitu, pegang tangan. Cuba pegang. Ni saja bukan amalan, saja nak suruh ingat hadis yang tadi tu. Dah pegang tangan tak? Dia orang pendakwah gitu bang, dia selalu gosok-gosok tangan orang sebelah. Biasa kita. Ya, kalau abang jumpa alim ulama, so gitu bang. Abang jumpa siapa alim ulama luar negara kan. Dia suka macam gosok-gosok. Kadang saya susah hati juga, seram juga dia gosok. Dia memang gitu bang, pegang tangan, tak dapat lepas. Biasa kita pegang tangan perempuan, kita biasa. Kalau pegang tangan lelaki, susah hati. Sesama pegang, cuba pegang je, cuba pegang. Cuba ulang hadis tadi, Nabi bila balik rumah, Nabi buat macam ni. Nanti abang kakak balik rumah setiap kali, mesti buat macam ni, mesti. Jangan siapa pun dalam majlis ni balik rumah marah. Boleh, siapa janji memang tu angkat tangan. Jangan satu orang balik rumah mengamuk. Nak mengamuk lepas buat ni, buat mengamuk. Boleh janji, balik ni buat ni. Ni Nabi buat, kalau ingat Nabi buat dapat. Cuba pegang balik tangan, cuba pegang. Kata, ya Allah. Cuba ulang hadis tu lebih kurang. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Balik rumah pegang semua. Jangan seorang pun terlepas. Kakak ke abang tak keluar bilik, abang pergi bilik dia, tanya khabar dia. Tu maksud salam, maksud salam. Jangan biar dia dalam bilik. Jangan biar sesiapa pun terpegang dalam bilik. Pergi berbual dengan dia. Boleh buat nanti abang angkat? Ha, Masya Allah. Cuba salam orang sebelah. Salam orang sebelah, seorang pandang seorang. Seorang pandang seorang. Salam dia. Ni Nabi aja juga ni. Nabi cakap kat sahabat. Nabi suruh cakap sayang. Cuba kan tangan cakap. Saya sayang awak. Kerana Allah. Ha, dah. Dah salam dah. Salam balik salam. Cakap saya sayang awak kerana Allah. Allah sayang awak. Diberi iman Islam. Awak mulia beruntung. Ha, peluk dia, peluk orang sebelah. Cuba peluk. Siapa tak peluk berdosa. Ha, peluk peluk. Siapa tak peluk berdosa. Ha, peluk orang sulah lama sikit. Nanti datang keluarga sunnah 9 Februari. Saya buat dekat Maib Sedang. Ha, dekat Dewan Besar Sedang. Datang ramai-ramai Bawa orang daripada masjid ni datanglah. Ramai-ramai satu dua bas ke datang boleh Siapa yang boleh lah Tak boleh jangan paksa. Semua boleh datang. Yang dah kahwin, yang bujang, yang nak kahwin lagi. Yang dah lama seorang-seorang kakak-kakak kan datang. InsyaAllah bertemu jodoh nanti tu. Kakak mana-mana dah lama single-single, tapi datang nanti Allah beri suami.
adik-adik pun boleh, 18 tahun ke atas lah, yang lain-lain janganlah kan, nanti kan tak jadi kerja kita. Kalau seorang berlari boleh peluk, kalau 300 orang berlari tak jadi ceramah juga kita kan. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, dulu kecil-kecil keluarga saya tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah, tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya menangis. Tuan-tuan mungkin sebahagian pernah dengar. Saya balik masjid, ni adik-adik ramai belum kenal, tak pernah dengar pun. Diorang nampak saya main bawa basikal je, naik motor je, diorang tak nampak saya ceramah sangat. Saya dengar ceramah tu, saya nangis. Bapak saya setiap tahun buat pesta arak kat rumah. Tak bagus cerita ni. Saya balik rumah, tapi saya dah cerita jugalah. Sampai ke rumah, saya balik rumah, saya belajar kena Allah, belajar semayang di masjid ke pintu belakang. Saya sampai kat sekolah, saya semangat abang kakak. Masjid saya tak ramai sangat orang, ada pendakwah-pendakwah datang. Bila pendakwah-pendakwah ni datang, berapa hari, tiga hari dia datang, diorang ajar saya makan dalam dulang, diorang ajar saya makan berjemaah, diorang cerita Nabi-Nabi, dia ajar saya pakai serban. Sampai sekarang saya ingat. Bila diorang balik, saya lambai diorang, saya pegang tangan diorang, tak bagi diorang balik. Abang-abang balik, siapa nak teman saya dakwah, kawan-kawan saya? Kat taman, dekat sini sana, saya semangat berdakwah. Diorang balik kali pertama, lain kali orang lain pula datang. Bila diorang datang, masjid saya tak ramai orang. Saya awal-awal dah jadi imam kat masjid saya tu. Walaupun banyak mangkir lah, baru belajar Fatihah dah jadi imam dah bang. Bilal tu tak saya cakap, memang hari-hari Bilal. Memang salah je Bilal mula, pakai entam je Bilal. Bila diorang balik, kali diorang datang berdakwah, diorang balik, saya naik atas bukit. Masjid bawah bukit, saya lambai diorang pada atas bukit. Abang tahu sebab apa saya lambai pada atas bukit? Saya nampak diorang cari saya. Mana Ibit? Sebab saya memang tolong diorang khidmat, angkat barang diorang semua sekali, dan satu lagi tukar habiskan makanan diorang. Bila diorang balik, saya lambai pada atas bukit. Diorang tak nampak saya. Saya nyorok kat batu atas bukit tu, masjid bawah bukit, saya lambai diorang. Saya doa pada jauh, nangis. Abang tahu sebab apa? Sebab kalau saya lambai dekat-dekat, saya tak tahan, saya malu nangis depan diorang. Sebab saya sayang kat diorang, sebab diorang banyak ajar saya tentang sunnah-sunnah Nabi, kehidupan Nabi. Jadi bila diorang balik, saya lambai pada jauh. Dan saya fikir lepas ni dia tak ada orang nak teman saya makan, nak suap saya makan. Lepas ni tak ada orang nak ajar saya sembahyang. Saya semangat berdakwah. Saya tinggal satu abang kakak, tujuh orang kawan saya masuk Islam. Tujuh. Empat kekal sampai sekarang, tiga tak kekal. Kawan-kawan saya ada yang bukan Islam sampai pindah sekolah, mak opak dia orang pindah. Ada yang datang sekolah buat polis dulu-dulu kan, report apa semua kan. Sebab budak baru umur masuk Islam, cari ustaz, ustaz dah panik panggil saya. Yang Islam kan baru umur juga susah juga. Habis saya kalau dapat je masa rehat, cikgu ada mesyuarat, saya pergi kelas-kelas bang, ajar masuk Islam, ceramah sana sini. Itulah kerja saya. Sampai ada seorang cikgu Cina, saya peluk habis sekarang saya ingat. Dia tengah mengajar sains, saya nangis. Oh, belajar sains, nangis. Saya tengok muka cikgu Cina, tahu apa saya fikir? Masuk neraka cikgu ni kan. Habis je kelas tu, belum habis berlari peluk cikgu tu. Cikgu tu nak darah lepas saya. Saya pegang kaki cikgu, saya sayang cikgu. Saya tak nak cikgu masuk neraka. Kat rumah saya buat pesta arak kat ladang bapak saya, sampai keluarga saya mula-mula jadi kontroversi sikit. Sebab dia orang datang, anak-anak kat luar, saya kat luar, saya suruh dia orang semua mengucap semua sekali. Budak anak-anak sedara sepupu saya semua dah pernah mengucap dah bang. Saya bagi coklat, siapa nak coklat, mengucap dulu. Wah. Habis semua mengucap bang, yang kecil semua mengucap, ajar semayang. Saya memang cerita Nabi je, pakai cakap kuat-kuat tu. Lepas dulu ceramah saya sama je, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai habis, daripada lahir sampai meninggal. Ayat Quran tu semua saya hafal, masa kecil dah hafal dah bang. Pakai hafal je nak ceramah kat orang, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu je. Tak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tu je lah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tu paling banyak saya cerita. Betul tidak, tak tahulah, tapi memang ceramah sungguh masa tu. Semangat ceramah, maaf saya cerita macam ni. Sampai macam tu lah, dia mana-mana ceramah je. Masa tu, orang susah, habis masa tu, lesen motor pun tak ada, ketahan polis. Lepas kena ceramah, ceramah pula kat polis. Pakcik, dah masuk waktu solat. Macam maaf kan. Dah masuk waktu solat, malaikat menyuruh, wahai anak Adam, padamkan api yang sedang kamu nyalakan. Wah, kau ingat aku tak sembahyang? Ceramah tu. Pakcik, Nabi dulu nangis-nangis. Dulu ceramah nangis-nangis, tak pandai gurau bang. Sampailah satu hari, saya nangis sebab saya risau mak ayah saya. Orang balik masjid, saya tak balik. Saya balik lambat sikit. Doa, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Macam mimpi cerita kat abang semua ni, sekejap masa berlalu kan. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tolonglah saya, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tolonglah ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Di rumah, balik rumah, buat taklim kat rumah 9:30, baca Quran, baca hadis dalam bilik. Saya buat taklim dalam bilik. Hari-hari saya kunci pintu. Saya tak tengok TV dah daripada kecil. Sekarang tengok juga, dulu tak tengok. Baca taklim, tengah baca, saya bawa adik saya. Saya adik saya yang bongsu, saya anak nombor 10, mak saya datang. Abang kakak tak ada kat rumah, so belajar jauh-jauh, ada dorongan niat atuk nenek kat kampung. Baca-baca taklim, mak saya duduk. Mak saya maaf pakai seksi je.
mak saya nangis. Dia kata, Ibit boleh ajar mak. Saya pun ajar mak saya sembahyang kenal Allah. Hari-hari saya ni, saya mak dengan adik tiga orang. Lepas 6 bulan, saya hari-hari nangis. Saya cuma hari fikir otak saya, doa saya cuma satu je. Saya tak nak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, ayah saya baik, saya sayang dia. Saya semenjak kenal Allah, belajar Islam, belajar berdakwah ni, saya tak pernah benci bapak saya. Tak pernah. Walaupun saya berdakwah, dipukul saya tak pernah benci dia. Tak pernah sekali pun. Dalam hati saya, cikgu susah sabar, jangan benci bapak. Tak ada, tak pernah. Saya tak pernah benci dia. Sebab tu abang kat saya perlu susah nak salahkan orang ni, susah. Nak salahkan mak ayah ni, susah. Lepas tu kalau kawan-kawan saya masuk Islam, mak ayah dia marah, dia merajuk bukan main. Saya bercakap kat dia, saya tak pernah merajuk pun. Kenapa merajuk sangat? Saya cakap kat dia lah. Saya tak pernah merajuk dengan ayah saya, bang. Tak pernah benci dia, walaupun dia pukul saya selalu, saya tak marah dia. Tengah saya baca taklim, saya mak dengan adik, bapak masuk bilik. Dia nangis, Abid boleh tolong ayah, ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang. Dia pun nangis tak berhenti. Dia nangis tak berhenti. Ayah saya nangis tak berhenti. Saya jadi pegang tangan dia ambil wuduk, saya jadi imam, dia makmum. Sepanjang sembahyang dia nangis lagi, tak berhenti nangis. Habis sembahyang, Abid, Allah maafkan ayah tak? Ayah ni jahat nak. Ayah tak pernah kenal dia. Dia jaga ayah, bagi nikmat, ayah begitu begini. Nah, Tuhan maafkan ayah tak? Ayah rambut dah putih, berubah, dia maafkan ayah tak? Mesti dia tak maafkan ayah kan? Ayah jahat. Ayah nak tahu tak? Siapa yang bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan Ibi. Kalau ayah nak tahu, bukan mak. Yang bawa ayah sembahyang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah, Allah tengah tengok ayah sekarang. Ayah, Allah tengah dengar ayah sekarang. Ayah, Allah yang buka hati ayah untuk kenal dia. Ayah, dia yang kutip keluarga kita daripada longkang untuk kenal dia Tuhan. Dia sayang kat kita, dia nak maafkan kita, dia nak beri peluang kat kita, dia nak bagi kita masuk syurga. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Nah, dimaafkan ayah. Ha, ayah, dimaafkan ayah. Dimaafkan ayah. Ha, ayah, dimaafkan ayah. Dia sayang kat ayah, dia sayang kat ayah. Dimaafkan ayah, dia sayang. Maafkan ayah, dia sayang kat ayah. Saya terus itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Macam mimpi kakak telah berlalu 23 tahun yang lalu. Macam mimpi bapak saya mula dah kenal Tuhan, kenal Allah. Macam mimpi sekejap. Sebab tu saya sangat bersyukur pada Allah. Saya kalau tengok keluarga orang Islam ni, sampai saya cemburu. Bestnya lah keluarga dia orang ni kan. Dapat pergi sembahyang, anak-anak baik-baik. Saya terhutang budi pada tuan-puan. Sebab kebaikan mak ayah tuan-puan orang Melayu Islam ni kat Malaysia yang baik-baik. Tuan-puan tahu tak kat sini, kat Malaysia ni, orang Islam ni, orang Melayu ni, dia payah nak murtad. Kalau kakak abang jumpa, jarang murtad. Biasa yang murtad ni, dia biasa payah. Sebab apa? Sebab mak ayah tuan-puan dididik tuan-puan dengan Islam dan kasih sayang. Dididik tuan-puan dengan Islam dan kasih sayang. Yang murtad-murtad bersikit-sikit tu sebab mereka tak dapat kasih sayang mak ayah. Tuan-puan penuh sifat kasih sayang. Lemah lembut, kasih sayang. Allah beri sifat tu. Sifat-sifat orang dulu baik-baik. Nabi sahabat punya sifat. Lemah lembut, buat baik kan. Buat baik ke orang, tak lupa baik orang. Itu sifat tuan-puan. Sebab mak ayah tuan-puan terutamanya Melayu Islam kat Malaysia ni, Allah beri Islam pada saya, pada keluarga saya sebahagiannya. Abang kakak, sebab tu kita dapat Islam. Tu syukur je dengan Islam. Tapi banyak anak-anak kita sekarang tak sembahyang. Kita kena doakan mereka. Selalu cakap, ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Terima kasih beri saya iman. Nabi Muhammad SAW berjuang siang malam untuk kita semua. Nabi berjuang habis-habisan kakak. Penat Nabi ni. Surah pertama turun kat Nabi Iqra. Dapat je Iqra, Nabi demam. Fikir, risau. Balik tak tidur. Khadijah selimutkan Nabi. Demam, fikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak kenalkan manusia kepada Allah, Tuhan yang menjadikan. Buat demam. Turun surah kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nak suruh buat dakwah, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Nabi buat dakwah, tentangan kuat, masuk kemah tercampak, masuk kemah tercampak, masuk kemah tercampak. Ada kemah terima dakwah Nabi, gembiranya Nabi. Naik unta, baru nak gembira, ketua kaum datang, halau Nabi. Nabi naik unta, orang cucuk unta. Unta bergerak, Nabi jatuh, datang hempung ludah Nabi. Tarik baju Nabi sampai koyak. Nabi balik tu huyung hayang. Jumpa Zainab, ayah siapa buat macam ni kat ayah. Tahu tak siapa yang saya tengah cerita ni? Bukan manusia macam kita. Dia, maaf, manusia ini paling disayangi oleh Allah. Daripada Adam sampai kiamat, tak ada wajah lebih indah daripada wajah beliau.
Daripada Adam sampai kiamat, tak ada orang akhlak lebih mulia daripada beliau. Daripada Adam sampai kiamat, beliau manusia yang paling Allah sayang selama-lamanya. Manusia yang seluruh dunia ni nama beliau disebut daripada Nabi Adam AS lagi. Tapi manusia ni dia dikoyakkan baju, dia halau daripada unta balik tu. Yang ayah jumpa Zainab, anak Nabi nangis. Ayah, siapa buat macam ni ke ayah? Radiyallahu anha. Apa sabda Nabi SAW? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Nabi kata, wahai anakku, jangan kamu tengok apa kamu tengok ni. Dengarlah baik-baik. Satu hari nanti, Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini. Dengarlah baik-baik. Satu hari nanti, Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Anak-anak Nabi lapar. Nabi pergi rumah Fatimah dia radhiyallahu anha dengan bunyi orang jatuh. Nabi tanya tengok main-main dengan cucu. Fatimah kelaparan radhiyallahu anha. Hasan Husain radhiyallahu anhu kelaparan. Duduk rumah Fatimah bawa roti. Nabi makan, air mata Nabi mengalir. Wahai anakku, setelah 3 hari ini roti yang pertama masuk dalam perut ayah. 3-2 tahun 6 bulan dipulaukan di lembah Abi Talib. Sampai rebus kayu-kayu makan, bibir-bibir pecah. Sampai maaf, Nabi bukan miskin, kaya. Habis seluruh harta Khadijah radhiyallahu anha habis masa pemulau lembah Abi Talib. Orang Islam dipulaukan, tak boleh berniaga. 2 tahun 6 bulan, semua harta orang Islam yang kaya dihabiskan untuk tolong semua orang Islam supaya dapat makan minum. 2 tahun 6 bulan, orang Islam tak boleh burus niaga. Terhenti semua duit. Tak pusing dah bang, kerja habiskan duitnya ada. 2 tahun 6 bulan habis. Sampai Khadijah baju bertampal-tampal. Balik tu baju dah bertampal, miskin, susah. Sampai-sampai Khadijah meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia. Tahun yang sama, ujian berterusan kat Nabi. Habis dia meninggal dunia, Nabi pergi semua nak bunuh Nabi. Dah heboh dah, dah buat putusan Nabi kena bunuh. Pergi Taif, sampai Taif 10 hari buat dakwah, 10 kilometer bila balik kena baling batu berdarah pada kepala sampai kaki. Zaid anak angkat Nabi atau hamba Nabi, papah Nabi. Sampai kat kebun, sampai dekat satu kebun orang kafir. Apakah apa jadi, orang tu tengok je Nabi, terus nangis. Bawa anggur, suruh bawa air nak bagi kat Nabi. Tapi dia malu dengan Nabi, Utubah. Dia malu dengan Nabi. Dia ketua panglima kafir kat Mekah. Orang jahat, dia memang nak bunuh Nabi. Tapi dia tengok Nabi kena baling batu, dia sedih, dia nangis. Dia kata, kami pun orang Mekah tak buat macam ni kat Nabi. Apa, kenapa orang ni buat macam ni kat Nabi? Kenapa orang ni buat macam ni? Dia kesian kat Nabi, bawa anggur, bawa air kat Nabi. Bawa nak bagi dia, malu, dia suruh hamba dia pergi. Bila hamba dia pergi kat Nabi, Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah. Nabi tengah teruk berdarah, dia baca Bismillah. Dia kata, dulu saya Nabi kat kaum kami baca juga. Kamu daripada kampung mana? Dia beritahu nama kampung dia. Oh, tu di kaum kampung Nabi Yunus, saudara aku. Tuhan yang hantar Yunus, Allah yang hantar Yunus, Allah yang hantar aku. Hamba dia terus sujud ke kaki Nabi. Dia pergi cium kaki Nabi. Ha, berdarah-darah tu dia cium, dia peluk Nabi. Macam nak sujudkan Nabi. Nabi pegang dia dan Nabi ajar dia, dia terus mengucap syahadah. Abang kakak dia sangat sayangi tuan puan sekalian. Ada manusia yang sangat susah berjuang. Penat buat dakwah. Surah ketiga turun, ya ayuhan muzammil, kumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut malam, kumil laila illa qalila. Kumil laila, bangun malam, illa qalila. Sikit je tidur. Nabi tidur sekejap je. Nangis. Saya Muslim, Nabi nangis sepanjang malam. Nabi kata, ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa begini, Nabi begini, doa begini. Hantar doa-doa Nabi dulu, ya Allah, kalau kau azab mereka, kau Tuhan mereka. Kalau kau ampunkan mereka, kau maha pengampun, maha penyayang. Lebih kurang begitu maksud doa. Nabi kata doa-doa Nabi dulu begitu. Kalau kau azab, kau Tuhan. Kalau kau ampunkan, kau lah Tuhan yang maha mulia, tinggi, pengampun, penyayang. Nabi kata apa? Doa Nabi ni macam ni, doa Nabi Ibrahim macam ni. Ya Allah, doa aku, ya Rabbi, ummati, ummati. Doa Nabi apa? Ya Rabbi, ummati, ummati. Nabi kata apa? Ya Rabbi, ummati, ummati. Kata ulama, apa maksud doa Nabi? Hadis Sahih Bukhari, dekat akhirat nanti kita ramai-ramai dekat mahsyar. Nanti kita mungkin lepas ni tak jumpa dah. Kita jumpa kat mahsyar. Hari kat mahsyar, ramai-ramai jalan, kita jumpa Nabi-Nabi. Tuan-tuan selalu dengar kisah ni masyur, Bukhari. Sampai jumpa semua Nabi-Nabi. Nabi ni, semua tak boleh tolong kita. Semua kata nafsi-nafsi, risau. Kat mahsyar ni, matahari sejengkal atas kepala. Last kali Allah beri kita satu suara, kita dengar kat mahsyar. Sedang doakan kita semua. Tahu tak doa tu kata apa? Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Tahu tak apa maksudnya? Ya Allah, umat aku, umat aku. Apa maksudnya? Ya Allah, ampunkan dosa umat aku.
Engkau nak ampunkan, ampunkan. Kalau kau tak nak ampunkan, tolong ampunkan. Sayang Nabi kat kita, ya Allah ampunkan dosa umat aku. Kalau kau nak ampunkan, ampunkan. Kalau kau tak nak ampunkan, ampunkan. Ya Allah ampun dosa umat aku. Kalau nak ampunkan, ampunkan. Kalau tak nak ampunkan, ampunkan. Ya Allah ampun dosa umat aku. Kalau kau nak ampunkan, ampunkan. Kalau kau tak nak ampunkan, ampunkan. Doa Nabi SAW untuk kita, ya Allah ampunkan dosa umat aku. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah tolong maafkan umat aku. Kalau kau nak maafkan, tolong maafkan. Kalau kau tak nak maafkan, tolong maafkan. Doa Nabi tu, ya Allah umat aku, umat aku. Ya Allah umat aku, umat aku. Kita mungkin tak pernah jumpa Nabi berdepan, kita semua, saya tak pernah. Tapi abang, kakak, manusia kita tak pernah jumpa, tak ada bersama kita hari ini, tak nampak depan ni, dan dah wafat, berjuang siang malam, berat tanggungjawab agama daripada seorang bersama sahabat, bersama keluarga Nabi. Zainab radhiyallahu anha kena tombak atas unta, kena lembing, mengandung keguguran, sakit sepanjang hidup sampai Nabi yang kebumikan anak sulung Nabi. Anak Nabi nombor 2 Ruqayyah Ummu Kalsum radhiyallahu anha, nombor 2, nombor 3 diceraikan depan ramai orang. Utbah Utaibah, tarik baju Nabi sampai koyak. Ada tujuh anak Nabi. Semua anak Nabi meninggal masa Nabi hidup, kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha kat sisi Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu, kalau adik-adik yang anak-anak muda kat sini nak sayang seseorang, tergila-gilakan seseorang, puji seseorang, memuji seseorang, tak berhenti mendoakan seseorang, nak ikut habis-habisan sampai termimpi, teringat-ingat, inilah manusia. Kita semua terhutang budi dan nyawa kepada beliau. Nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang untuk kita semua. Nabi dah wafat, sahabat dah pergi, sekarang Islam ni atas bahu-bahu kita. Kita yang kena hidupkan Islam ni. Islam ni atas bahu kita. Jatuh bangun Islam atas bahu kita. Anak-anak muda kita tak semayang, apa kita nak jawab nanti pada Nabi? Anak-anak muda kita tinggal semayang, apa kita nak jawab nanti pada Nabi? Isteri anak kita tak semayang, nanti apa kita nak jawab kat Nabi? Saya pergi kelab, bawah jambatan, pergi mana-mana, kat mana-mana abang kakak, semua orang macam baik-baik kat lorong, walaupun tu tempat pelacuran. Bila jumpa dakwah, ajak pergi program agama, mereka berubah jadi baik. Jadi macam sedih. Sedih sebab tak mampu nak jumpa mereka semua. Jumpa orang baik, saya tak jumpa orang jahat. Jumpa baik, jumpa baik, jumpa baik. Jumpa orang ni baik, jumpa dia dakwah baik. Cuma kadang masa kita tak sempat nak bawa dia, nak follow up dia. Tapi dia semua orang baik-baik. Tak berhenti bang, 2 minggu ni ada lebih kurang 10 orang masuk Islam. Masa 2 minggu ni, satu orang kontraktor masuk Islam, orang putih. Dan seorang masuk Islam, seorang Cina, bos hotel masuk Islam. Ada seorang India, bos juga dekat Astro tu masuk Islam. Ada 7 orang anak-anak muda dalam grup keluarga marah, banyak daripada Kristian, maaf saya sebut. Dia orang dalam grup keluarga marah macam kita lah. Saya pun tak kisah keluarga dia tu marah, tapi saya baca dia orang sama, dia orang saya buat grup. Yang 2 minggu ni pun saya buat satu grup, minggu yang lain buat grup. Saya baca mesej dia orang, saya nangis. Dia sama dia orang, saya tak balas bang, sebab saya tak, saya kalau balas saya terus nak pergi situ. Dia tulis, "Ustabah, Allah dia bersama kita, dia tolong kita." Budak umur 21, 22, 23 tahun, budak-budak dia kata, "Sabar, Allah tolong kita, dia ada bersama kita." Anak-anak muda, bila mereka kenal Allah, kenal Tuhan. Tuan-tuan, abang, kakak, mulai ini kita niat untuk bawa keluarga kita kepada kebaikan, dekat dengan Allah SWT. Dan siapa ada mak ayah lagi, angkat tangan. Ada mak ayah lagi, balik nanti salam mak ayah, peluk mak ayah kita, bahagiakan mereka. Keredaan Allah tetap pada keredaan mak ayah. Binasalah orang ada mak ayah tapi tak jadi sebab masuk syurga. Nabi kata, waskarni, sangat makbul doanya, sangat kuat khidmat ibunya dan sangat makbul doanya. Siapa ada mak ayah, mulia ke mak ayah. Mak ayah ni anugerah Allah dalam hidup kita. Kalau kita semua tak ada kat sini tanpa doa mereka. Siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik. Jangan tinggi suara dengan mak ayah. Hargai mereka, sayangi mereka. Saya abang kakak dulu buat dakwah, tapi kurang kasih sayang. Satu hari bila jumpa mak meninggal, hari tu baru belajar kasih sayang. Lepas tu pergi berdakwah, ada SMS, mak sakit. Saya reply balik sekarang. Mak saya kata, kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan dia. Saya kata, mak, ibu rindukan mak. Hari tu baru tahu harga. Manusia ni, walaupun majlis ilmu punya banyak, ceramah macam-macam dengar, tapi manusia tak tahu harga mak ayah, sehingga mak ayah itu pergi, dah tak ada baru dia tahu. Sekali pertama saya cakap, "Mak, letak pipi mak kat telefon, ibu nak cium." "Mak, letak tangan mak kat telefon, ibu nak cium." Saya teringin nak peluk mak saya. Saya nak cium phone. Habis je, saya teringin, saya rasa menyesal dah lama tak peluk dia. Dia cium saya lah, dia peluk saya tepis. Saya tak pernah cakap sayang kat dia. Rupa dalam Islam, Nabi ajar cakap sayang. Saya tak pernah belajar cakap sayang pada mak ayah. Lepas tu, saya teruskan dakwah. Dia letak kertas atas meja, "Ustaz kena pergi hospital sekarang untuk anak-anak." Ini saya sampai je ke hospital, mak saya dah terbaring, penuh wayar kat badan dia. Saya nangis tak berhenti. Saya pun doa, "Ya Allah bangunkan mak saya." Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah, rasa tak boleh nak bangun. Saya bangun, cium-cium dia. Saya sayang kat mak, saya mandikan jenazah dia.
Saya mandikan, saya nampak mak saya senyum, saya pun nangis. Ya Allah, selama ni saya ingat saya pendakwah. Sebenarnya pendakwah tu mak saya. Dulu saya ingat, wah, kitalah pendakwah. Tak, sebenarnya pendakwah tu mak saya. Sebenarnya pendakwah tu, kita semua dekat sini sebab doa mak ayah kita. Kalau tanpa doa mereka, kita semua tak dekat sini. Saya mandikan, kebumikan, balik pada kubur. Sampai sekarang ada baju mak saya kat kereta kat rumah saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Saya rindu mak saya. Bila saya buat dakwah, dia selalu teman saya. Dia selalu sembahyang hajat. Kalau saya pergi dakwah orang, dia sembahyang hajat. Dia sembahyang baca Quran, doa, zikir. Mak saya dah tak ada. Itu siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik. Sebab mereka anugerah Allah dalam hidup kita. Dia susah daripada kecil-kecil. Dia sakit, mengandung 9 bulan. Al-Quran sebut 9 bulan 10 hari. Nak duduk susah, berdiri susah. Kesian mak kita. Bersalinkan kita. Urat-urat dia putus. Sakit bang. Tapi tahu tak dia buat apa? Nampak je baby tu dia tersenyum. Dia lupa sakit dia. Dia cium-cium kita daripada dahi, tangan. Tahu tak mak kita cium kat mana? Mak kita cium kat kaki kita. Kaki kita tu dia cium. Anak-anak hari ni dengan kaki tu dia sepak perut mak dia. Depan saya bang, anak muda, kaki sepak perut mak. Berlari dia, mak dia nak hantar pergi camp saya. Banyak kali saya nampak. Anak ni tak nak juga, paksa. Mula nak tak jadi pula. Dia sepak perut mak dia. Berlari budak tu. Saya tengok bang nangis bang, kesian. Sian mak dia. Macam nak mati jaga anak pada kecil. Anak sepak perut mak. Anak hari ni ada doa mak dia mati. Anak hari ni marah mak ayah, jugit kat mak ayah. Sedih. Orang mak, dah kan dah berumur dah bang. Cakap dengan orang elok je, ya saya. Dengan mak dia kalau bercakap, wah, darah betul dia. Dia lupa dulu, dia tak ada apa-apa. Dulu masa kecil mak, nanti saya dah besar saya jaga mak tau. Masa budak-budak 2-3 tahun, biasa budak-budak baik-baik. Baru pandai cakap 4-5 tahun. Mak, nanti saya tak nak pisah dengan mak. Nanti saya jadi doktor ya, obat mak. Anak-anak kita pun tengok makan macam tu semua. Ayah pegang tangan kita, bila lari melompat masa kecil-kecil. Semua begitu. Tapi bila besar dengan ayah dengan mak dia dah berbeza dah. Jadi sebab tu abang kakak, anak-anak ni kita kena ajar mereka sifat kasih sayang. Dan anak-anak siapa ada mak ayah, maafkan mak ayah. Selalu peluk mak ayah, sayang. Jangan sabar dengan mak ayah. Ustaz macam mana saya nak sabar dengan mak ayah saya ustaz? Dia kuat bebel dengan saya. Adik jangan sabar, adik syukur. Dia mengandung mati untuk awak. Adik awak nak kena sabar, bukan dia dera awak. Dia cuma tak bagi awak keluar malam je. Jadi tu jaga mak ayah baik-baik. Boleh insyaAllah ya, mudah-mudahan Allah SWT terima dan sayang kita semua. Dan sama-sama kita niat buat dakwah. Siapa niat nak buat dakwah ni angkat tangan. Jaga semayang waktu. Siapa nak penuhkan masjid surau. Esok subuh siapa nak semayang jemaah insyaAllah. Dan selalu menyumbang untuk kebaikan sedekah supaya hidup kita berkat. Jadi kat masjid ni ada tabung-tabung kakak beri. Saya dah selalu buat dah. Itu saya susah. Saya ada RM20. Saya sedekah. Masa tu kat airport Senai. Masa tu tak ada duit bang. Tiba-tiba tak tahu nak pergi tempat ceramah macam mana. Orang tu belikan tiket. Dah lama dah ni. Anak dua orang. Aduh, tiba-tiba ada orang, saya pergi ceramah esok. Ada orang ambil saya. Esok ceramah balik-balik ada orang bagi saya dua envelop. RM200. Saya duit raya anak. Duit raya tak apa-apa tau bang. Duit raya ustaz ambil. Saya pun ambil naik ke peterbang. Naik-naik bang. Ingat tak nak tengok duit raya anak. Tapi tengok jugalah sebab tak ada duit dah. Dia tengok ada RM200. Dapat RM400 bang. Ha? Tadi bagi RM20 dah. Dapat tu. Dua hari lepas tu dapat RM400. Saya dah try dah bagi RM400, dapat RM4,000 lepas seminggu. RM4,000 pun dah bagi mak. Puas tunggu RM40,000, tak dapat-dapat. Sesat hati pula dah, ya Allah nampak pula dapat. Tiba-tiba berapa lama, dah dapat RM40,000 bang. Dapat RM40,000, saya tak bagi dah RM40,000 bang. Oh, tak boleh jadi ni. Jadi masa dah banyak tu, dia lain sikit bang. Masa sikit dia memang suruh warak. Masa budak-budak ni warak semua nak bagi makan. Anak kita sedekah lagi, dia jadi bang. Saya sedekah RM20,000. Di kampung asli jamu makan berdakwah RM20,000. Habis RM20,000. RM200,000 dekat setahun baru dapat bang. RM200,000 memang tak bagi dah lah. Habis situ je lah. Ya bang kakak selalu memberi eh. Nanti masjid masukkan. Siapa nak masukkan duit dalam tabung tu angkat tangan. Siapa tak masukkan berdosa. Taklah tak berdosa. Masukkan lah eh. Sambil-sambil lalu kan. Siapa bawa duit masukkan. Masukkan lah RM100, RM50. Lebih sikit bang. Bagi yang mampu lah kan. Kalau tak RM1. Ada RM2, RM50. Masukkan RM50. Pagi malam tak boleh tidur. Tu iman tengah nak meningkat dia gitu bang. Tapi tak boleh tidur. Ya Allah. Apa benda lah tersilap bagi RM50 tadi. Ustaz tak boleh pasal. Bagi bang eh. Bagi masukkan. Nanti banyak dia orang boleh banyak buat macam-macam program. Buat dakwah sebagai macam-macam boleh buat bang. Jangan kedekut. Duit tu sebenarnya jangan tengok orang yang dapat tu. Kita memberi tu untuk siapa. Saya makan dengan orang. Dia cerita pasal kaya bang. Kat meja makan. Cerita kaya. Tengah promote kaya. Saya pun cakap, Haji, Datuk ke Haji. Tiba-tiba dia orang minta sedekah, dia halau budak tu. Halau. Datang orang kedua, dia halau kuat-kuat. Haji, kenapa? Halau tak baik, saya nak bagi dia duit. Eh, tak payah ustaz, budak-budak kalau bagi, ramai ni kan. Mana ada tempat kita mencapai macam tu. Ya ustaz. Sini tak berhenti, kalau ustaz bagi penat. Haji, minggu ni dah bagi berapa dah?
Hari ni berapa orang dah haji bagi? Belum lagi. Minggu ni dah bagi? Belum juga. Bulan ni haji pernah bagi? Saya tak pernah bagi kat sini Ustaz. Dia bang, bukan berbanyak orang datang, tapi banyak kita beri. Kita memberi bukan untuk orang, kita memberi untuk Allah sayang kita. Ada seorang alim tengah makan, makanan banyak, ada orang gila datang ambil makanan Ustaz. Orang semua orang punya banyak makanan-makanan Ustaz, kau ambil, nak kena lepuk dah orang tu. Ustaz kata apa, tak apa ambil makanan saya. Orang ni kisah apa nama alim tu, dia pun bawa. Orang kat, anak dia semua marah. Makanan tu, mak masak ayah, khas tu ayah. Susah ayah kumpul duit nak masak khas tu ayah tu. Kenapa bagi kau orang gila tu banyak makanan lain, bukan tak bagi makan. Dia kata, dia kan gila ayah. Nak, dia gila nak, begitu kat anak murid dia. Dia gila, saya ni tak gila. Dia gila, saya ni tak gila. Yang kena tanya bukan dia, yang kena tanya siapa? Saya. Kita dalam dunia ni macam pentas bang. Ada orang jadi raja, ada orang jadi menteri, ada orang jadi perdana menteri, ada orang jadi cikgu, ada jadi wah jadi penceramah, ada orang jadi cameraman, ada orang jadi imam, ada orang jadi macam-macam anak-anak, ada jadi mak ayah. Kita semua sedang diuji oleh Allah. Belum tahu nasib akhir kita. Ni semua pakaian zahir kita bang, pakai jubah, belajar-belajar yang hidupkan sunnah Nabi, tapi zahir kita. Tapi menentukan kita sebenarnya dekat hati kita. Allah tak innallaha la yanzuru suwarikum, Allah tak tengok rupa paras kita, wa amwalikum harta benda kita, walakin yanzuru, Allah lihat qulubikum wa amalikum. Allah tengok hati kita, iman kita pada Allah wa amalikum. Mana atuk nenek kita dah mati, mana mak ayah kita pun banyak dah tak ada. Esok lusa kita pula pergi tinggal anak-anak. Esok kita mati bang. Yang kena teruskan dakwah dan Islam ni anak-anak kita. Sebab tu Islam ni atas bahu kita. Apa yang kita telah buat dengan Islam ni, apa yang telah kita semua buat dengan Islam, Islam ni atas bahu kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya ada tulis buku 11 Isteri Ku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Bagus baca buku ni, berilah satu seorang. Ramai suami isteri-isteri baca nak jadi bidadari syurga dalam bentuk kisah-kisah mudah-mudah je lah. Ramai suami-suami bangang garang baca. Walaupun kerja kelak-kelak baca buku ni, saya buku surat 6 je. Dia peluk saya, Ustaz, saya banyak salah, saya dah bantu, dia dah buat beri kasih sayang. Dia berubah pada ganggang jadi baik. Berubah segala puji bagi Allah. Saya kata, abang baca lagi tak? Tak Ustaz, saya buku surat 6 je sebab dah bahagia dah. Ya abang, kalau beli buku ni baca sampai buku surat 6 pun okey. InsyaAllah bahagia. Satu lagi 11 amalan kaya. Kaya ni kat hati ni, bukan ada Nabi cakap 11 tak ada. Saya tulis je 11, nak kena pilih lah. Nak pilih 2 ke 3 ke, saya pilih 11. Ada saya kongsikan 11 perkara amalan-amalan dia tolong amalkan. Kaya kat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Nabi SAW bersabda, barang siapa bekerja kuat untuk membantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi anak-anak muda kena rajin berusaha. Allah benci orang malas, kuat makan, kuat tidur. Kuat tidur, kuat makan, pemalas, Allah benci. Jadi kena rajin. Makan bila perlu, sederhana, jangan terlebih makan dan jangan terlebih tidur. Tidur cukup-cukup je. Jadi makan, apa dia kaya? Kaya tu sebenarnya kat mana? Kat hati. Jangan tunggu kaya baru nak jadi baik. Ramai orang, nanti saya dah kaya, saya tolong orang Ustaz. Niat tu dah betul, tapi bukti dia apa dia? Daripada miskin dah tolong orang. Ada seketul roti, boleh share dengan 5 adik-beradik. Dia ada satu adik, ada seabang, ada seadik, ada satu roti. Ada 2 roti, adik minta bagi satu. Dia minta lagi, kerat lagi separuh bagi satu. Jadi macam ayah, sampai ayah-ayah ni cuma ajak makan. Ayah jom makan, mesti ayah kita tak nak makan. Tak apa-tak apa tak suka, mana ada orang tak suka makan, bangun susah. Tapi tak sebab apa? Sebab bapak dengan maknya ada sifat memberi. Dia dah biasa menolak. Anak ajak makan apa semua dia tak nak. Bukan dia tak nak, dia nak bang. Tapi dah biasa dari kecil. Dia bagi anak-anak makan, dia tak makan, tak merajuk. Anak kalau mak tak masak baru 3 kali balik kampung, merajuk dia bang, tak balik kampung dah. Itu sifat anak. Mak ayah tak. Hari-hari anak-anak dia tak pelawa, dia makan sekali, tak makan, tak, mak dia tak makan-makan. Kaya tu kat mana? Kat hati. Mensyukuri apa yang kita ada. Adik-adik kamu saya 12 orang. Masuk bilik air, beratur. 5 minit, adik-adik manjat bilik air. Sekarang rumah besar, bilik banyak, bilik air pun ada. Tapi mak dah tak ada, balik kampung pun yang jarang. Sebenarnya kaya tu apa dia? Mensyukuri apa yang kita ada dalam hidup. Jadi dapatkan buku kaya ni, kemudian buku Menelusuri Cinta, supaya melihat manusia dengan rasa sayang, cinta. Tengok orang rasa sayang, jangan benci siapa-siapa. Satu lagi manzilah di saya Abu Daud, ada satu orang sakit dan baca Quran sakit dihilang. Jadi saya ajak ayat Quran. Saya pada kecil kalau orang sakit, keluarga saya sakit, saya baca manzil Munjid ayat Syifa. Baca alhamdulillah, keluarga selalu jadi obat, jadi penawar sihat. Bacalah, doktor hospital kena pergilah. Meninggalkan usaha ni bodoh, jahil. Meninggalkan amalan agama ni sesat. Dua-dua perintah Allah yang menyembuhkan siapa?
hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma dia menyembuhkan. Jadi baca ni satu lagi doa harian, keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Penting doa ni, Nabi yang ajar. Tirmizi, Abu Daud. Saya baca doa ni Allah jaga dia. Kalau hilang apa-apa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Ya Allah ganjarkan, Allahumma ajurni fi musibati, ganjarkan musibah ganti. Baik, Ummu Salamah baca doa ni dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kakak dah lama tak ada kan, boleh baca nanti dapat suami baru. Boleh bacalah kakak-kakak eh. Baca doa ni nanti dapat suami. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Nabi SAW sebut wanita yang berwajah kusam, kehilangan suami, besarkan anak seorang diri, dalam syurga-syurga masing-masing. Tapi ibu tunggal ni ada tempat dekat dengan Nabi seperti dua jari. Ibu tunggal dengan anak yatim ada tempat khas dalam syurga nanti. Istimewa. Syurga paling kecil 10 kali dunia dah. Jadi ni siapa nak syurga dekat dengan Nabi nanti angkat tangan. Kena sayang anak-anak yatim. Jangan benci anak yatim dan sayang ibu-ibu tunggal. Abang kena sayang siapa bang? Selamat beramal. Bukan saya abang yang sayang ibu tunggal, bawa isteri abang yang sayang ibu tunggal. Kalau abang nanti takut isteri abang pula jadi ibu tunggal kan? Nah, baik juga tu bang. Jadi baca doa-doa tu, moga Allah beri kebaikan. Terima kasih semua sekali. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima. Bagus eh. Lah, masya Allah. Ramai orang kat sini. Memang kat sini selalu ramai macam ni eh. Sampai ke belakang tu. Keluar tu. Tahniah eh. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Tak maaf ambil masa banyak eh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله Tuhan tak ada siapa pun yang pernah sayang kami seperti mana kau sayang kami. Ya Allah, kami bahagia dapat kenalmu. Ya Allah, kami bahagia dapat menyebut nama. Kami bahagia dapat mendengar namamu, ya Allah. Ya Allah, kami bahagia dapat menyebutmu, dapat sujud padamu, ya Allah. Ya Allah, dulu antara kami hidup kami sesat. Kami tak ada tujuan hidup, hidup kami musnah. Hari itu kau kutip kami, beri kami Islam. Kami sangat bahagia dapat Islam. Kami tak tahu bagaimana kami nak ungkapkan rasa terima kasih dan syukur kami. Kami tak tahu bagaimana kami nak ungkapkan, kami gambarkan. Tapi kami sangat bersyukur dapat Islam ni. Kami betul-betul nak cakap terima kasih sebab beri kami Islam. Terima kasih beri kami dapat kenal. Terima kasih beri kami dapat Islam. Terima kasih beri mak ayah kami dapat kenal kau. Terima kasih beri keluarga kami dapat Islam. Terima kasih beri isteri anak-anak kami dapat Islam. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa. Kami tak pernah punya apa-apa. Tak boleh buat apa-apa, takkan boleh buat apa-apa melainkan dengan pertolongan kau. Ya Allah, terima kasih kutip kami, beri kami Islam. Kami bahagia dapat sebut nama kau. Kami gembira dapat sebut nama kau. Kami gembira dapat agung dan besarkan kau. Bahagia dapat sujud pada kau. Ya Allah, kenapa kau begitu baik dengan kami daripada dulu sampai sekarang? Kau sentiasa dengar doa kami. Tak berhenti kau dengar doa kami. Kau sentiasa bersama dengan kami dalam keadaan senang dan susah hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami daripada dulu sampai sekarang. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Walaupun kami selalu menjadi bini kami sendiri yang banyak aib dosa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, terima kasih sayang. Ya Allah, kami selalu lupakan kau. Maafkanlah kami. Ampun dosa kami. Yang berdosa selalu melupakan kau. Kami lalai dalam hidup kami. Maafkan kami. Kami lambat semayang, tinggal semayang. Maafkan kami. Kami buat dosa zalim, kau ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Kasih dan sayangilah mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, kami sayang mak ayah kami, ampun dosa mak ayah kami. Kami sayang isteri kami, anak-anak kami, ampunkan dosa isteri kami, anak-anak kami. Kami rindu isteri kami, anak-anak kami, mak ayah kami, sayangilah mereka. Ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami. Ya Allah, begitu besar tanggungjawab yang kau letak di sebahu-bahu kami. Dulu yang hidupkan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjuang siang dan malam. Mereka tak tidur malam, tidur sangat sikit, makan tak ada makanan mereka nak makan, mereka berjuang untuk agama.
yang lebih kesusah payah siang malam daripada hari pertama hidup Nabi sampai hari Nabi wafat. Nabi susah untuk hidup Islam ini sehingga Islam ini sampai pada kami. Ya Allah, Nabi SAW, sahabat-sahabat mendengar kisah mereka, kami jatuh cinta dengan mereka. Kami ingin bertemu dengan mereka. Ya Allah, temukan kami dengan Nabi dan keluarga Nabi dan para sahabat. Ya Allah, ya Allah, mereka dah, Nabi dah wafat, sahabat-sahabat dah wafat, dah pergi meninggalkan kami. Hari ini Islam ni atas bahu-bahu kami. Tolonglah kami, Allah. Tolonglah kami, Allah, untuk tegakkan agama ini, hidupkan Islam ini, makmurkan masjid, ya Allah. Dapat buat dakwah ni, ampunlah dosa kami. Kami pohon pertolongan dan rahmat. Pandang kami yang kasih sayang, Allah. Ya Allah, kami tak pandai buat dakwah. Maafkan kami. Ajarkanlah kami macam mana kami nak buat dakwah. Ampun dosa kami. Kami selalu sibuk kan. Kadang akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Kami, akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Ya Allah, jadikan kami semua asbab hidayah. Orang melihat kami, beri mereka Islam. Orang mendengar percakapan kami, beri mereka Islam. Orang melihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Apa saja kerja buat kami, jadikan asbab hidayah. Langkah-langkah kaki kami jadi asbab hidayah. Keluarga, isteri, anak-anak kami jadi asbab hidayah. Ya Allah, sebelum kami mati, beri kami dapat tunaikan cita-cita Nabi, supaya Islam ini sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti matahari menyinari dunia, Islam sampai pada setiap manusia dalam dunia. Ya Allah, berilah sebelum kami mati hadiah yang kami dapat melihat kampung demi kampung memeluk Islam, negeri demi negeri memeluk Islam, negara demi negara memeluk Islam, hidupnya masjid-masjid seluruh dunia dengan masjid Nabi, sehingga hidup suasana benda tumnawal zaman Nabi SAW. Ya Allah, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha melihat, yang maha mendengar. Kami hamba-hambamu, ya Allah, telah berlalu sekian lama hidup kami. Kami tak tahu berapa baki masa hidup yang tinggal. Tolonglah gunakan kami untuk Islam ini, keluarga kami. Sibukkan kami dengan kebaikan-kebaikan. Jauhi kami pada perkara yang lain-lain, maksiat, dosa. Ya Allah, yang maha pemurah, maha penyayang. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion tak Islam, beri hidayah datang pada Islam. Ada 5 bilion orang bukan Islam, beri hidayah datang pada Islam. Dalam ada 5 bilion orang bukan Islam, beri hidayah datang pada Islam. Ya Allah, keluarga kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Pakcik-pakcik kami, adik-beradik kami, keluarga kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Ya Allah, anak-anak muda banyak tinggalkan sembahyang, ya Allah. Mereka anak-anak yang baik-baik, selamatkanlah mereka semua, ya Allah. Ujian dunia sangat berat hari ini, banjir maksiat, fitnah dan fitnah yang datang. Kau selamatkanlah anak-anak, keturunan zuriat kami sampai kiamat. Ya Allah, maha pemurah, maha penyayang. Antara kami ada orang tua-tua, ya Allah, yang banyak berjuang untuk agama ini, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkan, beri kesihatan yang baik buat orang tua-tua kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua-tua kami yang sakit, yang beri kesihatan yang baik. Haji-haji yang berumur, beri mereka sihat, kuat. Saya semua doakan kebaikan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, antara kami yang sakit, usul kau sihatkan. Ya Allah, sama kami yang baik-baik, yang banyak berjuang menyampaikan ilmu, kau berkati, rahmatilah mereka. Kau bantulah, berkatkan kehidupan keluarga mereka supaya mereka dapat memimpin kami kepada kebaikan. Ya Allah, bersama kami ada orang-orang yang banyak berkhidmat untuk masyarakat kebaikan. Biar mereka dapat bawa Islam ke mana saja mereka pergi. Bersama kami anak-anak muda yang banyak, yang muda-muda banyak ujian dalam hidup mereka, jadikan mereka pemimpin masyarakat datang. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Bersama kami ibu-ibu, wanita-wanita yang banyak berjuang untuk mendidik anak-anak, berkorban untuk keluarga. Kau sayangilah pasal wanita-wanita di sini, saya beri kesihatan yang baik. Ya Allah, bantulah kami semua, ya Allah. Doa yang baik antara kami kau terima, ya Allah. Yang tak baik kau jauhkan. Apa yang Nabi SAW minta tu kami minta. Apa Nabi SAW minta jauh, kami tak jauhkan. Ya Allah, kalau di hari-hari akhir dalam hidup kami, kami cuma pohon engkau maafkanlah kami, sayang pada kami. Janganlah marah tolak kami sebab kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami buat ni semua sejak dulu, kami cuma nak engkau sayang kami. Kalau ni hari-hari akhir dalam hidup kami, kami pohon kau maafkanlah kami, sayang kami, jangan tolak kami. Ya Allah, jangan marah kami. Kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, jangan marah kami. Kami tak tahu mana kami nak pergi. Ampun dosa kami. Kami buat ni cuma nak engkau sayang kami. Kami cuma nak engkau sayang kami. Kami cuma nak engkau sayang kami. Sayangilah kami semua. Sayangilah kami semua. Sayangilah kami. Tolak kami, sayang pada kami. Teruslah sayang pada kami. Jangan biarkan diri kami pedih kami setiap satu saat. Walaupun sekelip mata, jangan biarkan kami. Ampun dosa kami, ya Allah. Tolong kami, bimbingkan, maafkan dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami pada syirik, pada sumah, takabur. Buang pada hati kami riak, buang pada hati kami semua sifat yang tak baik. Mazumah, jauhkan yang bersihkan hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.